Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah tuan gendut berani atau tidak. Fatso menyeringai, tangan raksasa hitam pekat di atas kepalanya seperti gunung yang menjulang tinggi. Ia turun dengan ganas dan menuju ke sembilan tetua, berlari. Siacang Feng meraung cemas, langsung sembilan tetua melarikan diri dengan panik seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Tapi saat ini, tubuh Fatso mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Kesembilan dari mereka langsung terkurung dalam kehampaan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu turun. Leluhur, selamatkan kami. Sembilan tetua dengan putus asa berteriak meminta bantuan dari Xia Changfeng. Tidak peduli siapa kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan ibu kota hidup-hidup hari ini. Xia Changfeng meraung dengan marah dan sosok itu langsung menghilang. Mendengar ini, mata Fatso berkilat dingin. Dia bergumam dengan suara rendah, "Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan." Langsung dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tangan raksasa yang dibentuk oleh Black Dragon Battle Ki jatuh dengan suara keras. Sembilan tetua hancur berkeping-keping karena putus asa. Darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Jeritan menyedihkan bergema di udara di atas keluarga Sia, tidak menyebar dalam waktu lama. Kepala keluarga Sia, yang ditangkap oleh Fatso, sangat ketakutan saat melihat adegan ini. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kenapa dia belum pernah mendengar orang yang begitu menakutkan sebelumnya? Di danau di bawah. Situ Hai, yang berdiri di belakang Lu Xingchen dan Raja Serigala, mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke arah pria gemuk yang membantai semua orang di langit. Wajah lamanya penuh kegembiraan. Awalnya dia sangat khawatir. Namun siapa sangka Fatso akan membunuh sembilan tetua keluarga sia hanya dengan lambaian tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fatso telah berkembang sedemikian rupa. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar bisa menghancurkan keluarga sia hari ini. Pada saat yang sama. Jalanan di sekitar keluarga Sia telah menjadi lautan manusia. Karena keributannya terlalu hebat, seluruh kota timur menjadi khawatir. Tanpa terkecuali. Melihat Fatso, yang berdiri di udara di atas keluarga Sia, wajah semua orang sangat terkejut. Di luar gerbang utama keluarga Sia, tempat itu juga dipenuhi orang, dan ramai dengan kebisingan. Orang tua itu sudah berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatapkin Fei Yang dan gadis yang terbang ke arahnya. Wajah tuanya yang berlumuran darah dipenuhi kegembiraan. Suara mendesing. Qin Fei yang mendarat di depan gerbang bersama gadis itu. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi. Kakek. Gadis muda itu segera melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua itu dan menangis. Nak, tidak apa-apa sekarang. Jangan menangis. Pria tua itu menepuk bahu gadis muda itu dan menghiburnya sambil menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Qin Fei Yang berjalan di depan lelaki tua itu dan menyerahkan tas Kian Kun kepadanya. Dia tersenyum dan berkata, orang tua, ambil tas Kian Kun ini dan pergi. Anak muda, terima kasih. Namun, saya benar-benar tidak bisa menerima kosmos. sak ini, orang tua itu buru-buru melambaikan tangannya. Kinfe yang menjejalkannya ke tangan lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Ambil kekayaan ini dan jalani hidup yang baik. Ini tidak akan berhasil." Orang tua itu berteriak dengan cemas. Kinfe yang tersenyum tipis dan berkata, "Simpanlah, kamu pantas mendapatkannya. Ini orang tua itu ragu-ragu, tiba-tiba." Dia mengambil gadis muda itu dan berlutut di tanah sambil berkata, "Anak muda, lelaki tua ini benar-benar tidak punya cara untuk membalas kebaikan hari ini. Mohon terima hormat dari kami, kakek dan cucu. Jangan, jangan, jangan!" Fei yang buru-buru melangkah maju dan membantu mereka berdua berdiri, berkata, "Ini hanya masalah kecil, jangan terlalu sopan." Kemudian dia mengusap kepala gadis muda itu dan berkata sambil tersenyum, "Jaga kakek dengan baik di masa depan, saya akan." Gadis muda itu mengangguk patuh. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pergi. Kakak, aku akan mengingatmu seumur hidupku, dan kakak gendut itu. Gadis muda itu tersenyum malu-malu, mendukung lelaki tua itu, dan berbalik untuk berjalan menuju kerumunan. Kerumunan di depan pun otomatis mundur dan membuat jalan. Tapi Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa orang di antara kerumunan yang melihat tas Qian Kun di tangan lelaki tua itu dengan sedikit keserakahan di mata mereka. Langsung, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Orang-orang ini jelas iri dengan kekayaan ini. Bagaimanapun, 2 miliar koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Banyak orang tidak dapat memperolehnya dalam beberapa masa kehidupan. Dan pasangan kakek dan cucu ini, tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, mungkin pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Memikirkan hal ini, dia berkata sambil tersenyum, Pak tua, tunggu. Kakek dan cucunya berhenti. Orang tua itu kembali menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Anak muda, apakah Anda punya pesanan? Qin Fei yang berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda mempercayai saya. Tentu saja, aku percaya padamu." Orang tua itu mengangguk. Qin Fei yang berkata, 'Baiklah, saya akan mengirim Anda ke suatu tempat di sana. Selama Anda tidak menunjukkan kekayaan Anda, tidak akan ada masalah. Jangan perlihatkan kekayaanmu.'" Orang tua itu merenungkan kalimat ini dan tiba-tiba menyadari, "Dia memandang kerumunan di depannya dengan waspada, menoleh ke Qin Fei yang, dan membungkuk, "Terima kasih, anak muda." Kinfe yang tersenyum mengeluarkan pintu teleportasi dan segera membukanya. Pasangan kakek dan cucu mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum berjalan ke pintu teleportasi. Melihat pasangan kakek dan cucu itu pergi, orang-orang yang tergiur dengan kekayaan mau tidak mau merasakan sedikit kekecewaan. Ketika pintu teleportasi menghilang, Kinfe yang melonjak ke langit terbang menuju Fatso dan yang lainnya. Suara mendesing, "Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di udara di atas danau, penuh niat membunuh." Itu adalah Xia Chang Feng. Begitu Xia Chang Feng muncul, dia mengamati kehampaan di sekitarnya. Melihat tidak ada tanda-tanda dari sembilan tetua, dia segera melihat ke arah Fatso dan berteriak, di mana mereka. Maaf, kamu terlambat. Mereka sudah mati. Fatso tertawa nakal. Brengsek. Xia Chang Feng sangat marah. Fatso memandang Xia Chang Feng dari atas ke bawah, dan berkata sambil bercanda, Xia Chang Feng, baru sepuluh tahun sejak kita terakhir bertemu. Kenapa kamu menjadi begitu tua? Eh, Siacang Feng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tentu saja. Hanya saja kamu sudah melupakan Fat Lord. Tapi Tuan Gendut tidak pernah melupakanmu. Ekspresi Fatso berubah, dan cahaya dingin muncul. Dia memutar tangannya, dan dengan jeritan yang menyakitkan, tenggorokan kepala keluarga Sia hancur di tempat. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kejam? Siacang Feng meraung, matanya merah. Siapa saya? Fatso menunduk seolah memikirkan masa lalu. Xia Changfeng, apakah kamu masih mengingatku? Pada saat ini, Situ Hai melonjak ke langit, berdiri di samping Fatso, dengan penuh kebencian menatap Sia Changfeng. Eh! Sia Changfeng dengan curiga memandang Situ Hai, dan tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Tatapannya bergetar hebat, dan dia dengan marah berkata, kamu adalah Situ Hai. Haha! Kamu masih mengingatku, kupikir kamu juga sudah melupakanku. Situ Hai tertawa seperti orang gila. Siapa Situ Hai? Di jalanan sekitar keluarga Sia, beberapa orang bertanya dengan curiga. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi aku tidak ingat. Beberapa orang mengerutkan kening. Orang lain berkata, saya kenal Situ Hai ini. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Situ. Saya juga ingat. Sepuluh tahun yang lalu, keluarga Situ seperti matahari di siang hari di ibu kota kami. Mereka adalah keluarga terkuat, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi kemudian, Penguasa istana mengetahui bahwa leluhur keluarga situ telah memberontak dan memerintahkan pemusnahan keluarga tersebut. Sejak saat itu, keluarga situ menjadi sejarah dan lambat laun dilupakan orang, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pengurus rumah tangga keluarga situ masih hidup. Sekarang dia sudah kembali, itu seharusnya untuk balas dendam. Tetapi pemusnahan keluarga situ disebabkan oleh kejahatan pemberontakan. Apa hubungannya dengan keluarga sia? Semua orang bingung di langit di atas danau, Kin yang... Raja Serigala, dan Lu Xingchen semuanya berdiri diam di belakang Fatso, memandang Xia Changfeng. Xia Changfeng juga diam-diam melihat ke arah Situ Hai, ekspresinya tidak yakin. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Hanya tawa gila Situ Hai yang bergema di antara langit dan bumi, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dan tawa itu dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan kengganan. Haha! Fatso tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sudah sepuluh tahun. Tuan Gendut meninggalkan kampung halamannya dan menderita kesakitan serta penyiksaan, tapi kamu bebas dan tidak terkekang di ibu kota, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Siacang Feng, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Fatso mengangkat kepalanya untuk melihat Siacang Feng, seluruh tubuhnya memancarkan kesedihan yang tak terselesaikan. Murid Siacang Feng menyusut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Tuan Gemuk, saya adalah keturunan dari keluarga Situ. Ayah Tuan Gemuk adalah kepala keluarga Situ yang meninggal secara tragis di tanganmu, Situ Hong. Sekarang, sebaiknya dengarkan baik-baik Tuan Gendut. Nama Tuan Gendut adalah Situ Tianyu. Teriak Fatso. Tatapannya seperti pisau tajam, sombong. Auranya mencolok, rambut panjang dan pakaiannya bergemerisik tertiup angin. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Situ Tianyu. Xia Chang Feng mengerutkan kening. Nama ini agak familiar. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya. Situ Hong memang memiliki anak seperti itu, namun ia ingat bahwa bakat situ Tianyu sangat pas-pasan, dan ia tidak akan pernah bisa menjadi orang hebat. Tapi sekarang, setelah belasan tahun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Fatso tersenyum, "Apakah kamu ingat sekarang?" Siacang Feng menggelengkan kepalanya, "Tidak, dengan bakatmu, mustahil untuk menerobos menjadi master pertarungan secepat itu. Siapa kamu? Berbicara!" Siacang Feng praktis mengucapkan kata-kata terakhir itu. Fatso terkekeh kamu masih ingat bakatku yang biasa-biasa saja, sepertinya kamu tidak bersenang-senang selama ini. Wajah Xia Chang Feng langsung berubah. Dia memang mengalami masa-masa sulit tahun ini. Karena mengetahui keluarga situ masih memiliki beberapa ikan yang lolos dari jaring, ia takut, takut keluarga situ akan datang mencarinya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati selama 10 tahun terakhir ini. Pada saat yang sama, dia juga telah melacak sisa ikan yang lolos dari jaring, dan situ Hai adalah target utamanya. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada kabar sama sekali. Ini seperti duri yang tertancap di hatinya, membuatnya tidak bisa tenang. Fatso tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Si Acang Feng, apakah kamu menyesal sekarang?" Sepuluh jari Si Acang Feng terkepal erat. Niat membunuh di matanya tidak tersamar. "Mengapa kamu melihat Tuan Gemuk?" Tuan Gendut bertanya padamu, "Apakah kamu menyesalinya? Apa kamu tidak mendengarnya?" Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ketika dia berbicara. Niat membunuh keluar dari matanya. Ledakan. Jari telunjuknya menunjuk ke udara, dan kipertempuran pertempuran naga hitam muncul, menderu seperti kilat. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, sepertiga dari kediaman keluarga Sia langsung berubah menjadi abu. 673. Melihat pemandangan ini, Sia Chang Feng mengepalkan tinjunya, wajahnya berkerut, dan tubuhnya dipenuhi rasa permusuhan. Dia tidak peduli dengan para penjaga dan pelayan. Sekalipun mereka semua mati, itu tidak masalah. Karena keluarga Sia kaya dan berkuasa, Selama mereka menelepon, banyak orang akan menyerbu keluarga Sia, bersedia menjadi ternak atau kuda. Tapi keturunan langsung itu adalah pilar masa depan keluarga Sia. Untuk melatih mereka, keluarga Sia telah menghabiskan banyak tenaga dan uang, tetapi sekarang, dalam sekejap, banyak orang telah meninggal. Jantungnya berdarah. Sekarang tahukah kamu rasanya sakit hati? Saat itu, melihatmu tanpa ampun membantai keluarga Situku, hati Tuan Gemuk juga berdarah. Tuan Gendut tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang ada di keluarga Situ saat itu. Tapi Tuan Gendut ingat bahwa darah mewarnai bumi, mayat ada di mana-mana, dan terdengar jeritan keputusasaan. Wajahmu yang menyeramkan itu sama seperti iblis-iblis itu. Menjijikan dan membuat mual. Sekarang, Tuan Gendut akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu menyesal? Fatso menarik napas dalam-dalam dan memandang Xia Chang Feng dengan senyum tipis. Xia Chang Feng tertawa sinis. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu saat itu. Apakah begitu? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Fatso menggelengkan kepalanya, cahaya dingin bersinar di matanya. Ledakan. Dia mengulurkan lengannya dan melambaikannya, menyebabkan naga hitam Battle Ki membanjiri ke bawah. Kamu berani. Ekspresi Xia Chang Feng berubah, dan dia buru-buru mengirimkan telapak tangannya. Battle Ki melonjak, berubah menjadi aliran deras yang mengalir menuju naga hitam Battle Ki. Ledakan. Kedua aliran Battle Ki bertabrakan seperti komet, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya mundur selangkah. Leluhur pertempuran bintang dua. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kultivasi Anda hanya akan meningkat sedikit. Anda benar-benar mengecewakan Tuan Gendut. Fatso menggelengkan kepalanya. Bajingan kecil, jangan berpikir hanya karena kultivasimu sama dengan milikku, kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku. Biarkan aku memberitahumu, kamu masih terlalu berpengalaman. Rambut si Acang Feng berdiri tegak, dan battle key-nya melonjak. Dentang. Dalam sekejap. Pedang perang hitam muncul entah dari mana panjangnya beberapa lusin zang saat melayang di udara, memancarkan ketajaman yang luar biasa. Pupil mata Fatso menyusut saat dia menepuk dadanya dan berseru, "Apakah ini seni pertarungan? Ini sangat kuat. Tuan gendut sangat ketakutan." Namun, ada sedikit ejekan di matanya. Orang seperti apa sia Chang Feng itu? Tentu saja, dia tahu bahwa Fatso sedang mempermainkannya. Jejak kekejaman segera muncul di wajah lamanya. "Bajingan kecil, jika kamu terus bersembunyi, tuan kota ini benar-benar tidak akan bisa menemukanmu." Tapi kamu terlalu bodoh. Kamu sebenarnya datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Sekarang, aku akan mengirimmu ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan anggota klanmu. Dia tersenyum sinis dan melambaikan tangannya. Dentang. Bila hitam itu bergetar di udara, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kemudian, dengan ketajaman yang mencengangkan, ia menebas ke arah Fatso. Tuan gemuk itu bodoh. Fatso menatap kosong sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya dan tertawa. "Kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dengan kekuatanmu yang sedikit? Ledakan segera setelah dia selesai berbicara!" Fatso mengaktifkan seni transformasi naga dan langsung berubah menjadi prajurit naga. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Dia mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan kekosongan bergetar saat dia meninju pedang hitam itu. "Dentang bilahnya hancur di tempat, engah!" Xia Chang Feng memuntahkan seteguk darah saat dia melihat Fatso dengan kaget. Aura ini sebenarnya telah mencapai level battle leluhur bintang 6. Orang tua, hari ini, Tuan Gemuk akan menghancurkan keluarga Siamu dan menguburmu bersama keluarga Situku. Fatso meraung ke arah langit saat cakar naganya melesat keluar. Gelombang ki pertempuran naga hitam meledak ke dalam rumah di bawah seperti gelombang petir. Gemuruh. Retakan. Dalam sekejap, seluruh keluarga siarata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Semua orang di keluarga Xia telah menjadi abu seiring dengan kehancuran rumah keluarga Xia. Itu hilang. Semuanya hilang. Xia Chang Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat reruntuhan di bawah. Dia tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Bajingan kecil, kamu harus dipotong-potong. Tiba-tiba, Xia Chang Feng mengangkat kepalanya untuk melihat Fatso, mata tuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kicauan. Segera setelah. Mengikuti kicauan tajam, monster besar melayang ke langit dari belakangnya. Itu adalah seekor elang dengan lebar sayap lebih dari 100 meter. Tubuhnya benar-benar hitam dan menghasilkan bayangan besar. Itu adalah jiwa pertempuran Siacang Feng. Matilah bajingan! Siacang Feng meraung histeris. Elang itu segera menukik ke bawah, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang mengesankan. Sepasang mata elang itu memancarkan cahaya yang menakutkan dan ganas. Fatso mengangkat kepalanya untuk melihat elang itu. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Suara mendesing, dia melompat dan menginjak kepala elang. Elang itu menjerit sedih saat ia hancur. Apa? Mata Xia Chang Feng melebar karena marah. Jiwa pertempurannya telah dihancurkan hanya dengan satu langkah. Biarpun dia kuat, dia tidak mungkin sekuat ini. Suara mendesing. Saat Xia Chang Feng dalam keadaan linglung, Fatso melangkah maju dan mendarat di belakangnya. Kemudian, dia berbisik di telinga Xia Chang Feng, Orang tua, sepertinya kamu sudah menghabiskan semua kemampuanmu. Tuan gendut itu harus mengirimmu pergi. Siacang Feng segera gemetar. Punggungnya tidak mampu menghentikan rasa dingin saat berlari. Dia mulai melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia bahkan tidak punya keberanian untuk berbalik dan menatap fatso. Hatinya dipenuhi rasa takut. Namun, saat dia melangkah maju, rasa sakit yang menyayat hati datang dari punggungnya. Kemudian, dia merasakan sebuah tangan besar masuk ke dalam tubuhnya dan meraih jantungnya. Saat itu juga, seolah-olah dia tersambar petir, tubuh, dan pikirannya gemetar. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pemilik tangan itu adalah Fatso. "Jangan, Nak, aku salah. Mohon kasihanilah dan ampuni hidupku." Siacang Feng memohon, wajah lamanya dipenuhi kepanikan karena jika Fatso menggunakan kekuatan sekecil apapun, dia akan mati seketika. "Fatso berkata dengan bingung, dulu ketika kamu membantai keluargaku, mereka juga memohon belas kasihan. Mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan? Saat itu, saya memang ikut serta dalam masalah itu." Tapi dalang sebenarnya adalah dua tua dari keluarga He dan Yuan. Paling-paling, aku hanya bisa dianggap sebagai kaki tangan. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus mencari mereka. Xia Chang Feng panik. Fatso mengerutkan kening, benarkah? Benar sekali, aku bersumpah demi Tuhan. Xia Chang Feng mengangguk, berkata dengan cemas. Kalau begitu sentuh hati nuranimu dan katakan padaku, apakah keluarga situku memberontak saat itu? Saat berbicara, Fatso melirik Qin Fei Yang dengan penuh arti. Kin Fei Yang mengerti, Diam-diam mengeluarkan kristal gambar dan mengaktifkannya secara diam-diam. Saya, tapi Siacang Feng tergagap, tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. "Fatso berkata, selama kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, Tuan Gendut akan mengampuni nyawamu." "Benar-benar, Siacang -benar. Feng sangat senang. Tuan Gemuk selalu menepati janjinya. Lagi pula, kamu tidak punya pilihan sekarang." Fatso mencibir, "Oke, okay. aku akan menceritakan semuanya padamu saat itu." keluarga Situmu tidak memberontak. Saya ingat dengan jelas bahwa dua bajingan tua dari keluarga He dan Yuan itulah yang melihat keluarga Situ Anda semakin kuat, jadi mereka memiliki niat jahat dan menjebak keluarga Situ Anda. Mereka jugalah yang menghasut Tuan Istana untuk menghancurkan keluarga Situmu. Xia Chang Feng, yang panik, akhirnya mengungkapkan kebenaran dan membersihkan nama keluarga Situ. Qin Fei Yang juga melambaikan tangannya, dan aliran cahaya putih terbang keluar dari kristal gambar dan menyapu ke langit. Segera, sebuah gambar besar terbentang di langit di atas kota timur. Itu adalah adegan yang direkam sebelumnya, termasuk percakapan antara sia Chang Feng dan Fatso. Saat ini, seluruh kota timur menjadi sunyi senyap. Semua orang mengangkat kepala dan melihat gambar di langit. Setelah beberapa saat, gambar itu berakhir. Kota timur segera mendidih, jadi ternyata keluarga situ dijebak. Saat itu, keluarga Yuan He dan Xia benar-benar tercela. Mereka menjebak orang-orang setia dan menyebarkan rumor untuk menyesatkan publik. Mereka harus membayar dengan darah mereka. Itu benar, meskipun masalah ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, kita tidak bisa membiarkan orang-orang setia dan keluarga situ mati dalam kesedihan. Orang-orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Keluarga situ bisa menjadi semakin kuat karena mereka mampu. Apa artinya memfitnah dan menjebak mereka di belakang? Bahkan jika mereka cemburu, mereka tidak bisa begitu hina. Pada saat yang sama, Fatso pun memejamkan matanya, dan dua tetes air mata mengalir di pipinya. Ini adalah air mata kebahagiaan. Situ Hai juga bergumam pada dirinya sendiri, dan air mata juga mengalir di wajahnya. Keluarga situ saya telah dianiaya selama lebih dari sepuluh tahun, dan hari ini, kami akhirnya membersihkan nama kami. Patriark, Patriark. Tetua, anggota klan. Kamu bisa beristirahat dengan tenang di akhirat. Mendengar kata-kata ini, Kin Feiyang, Lu Xingchen, dan Wolf King hanya bisa menghela nafas. Penderitaan terbesar dalam hidup adalah dianiaya. Meski keluarga Situ telah dimusnahkan lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka tetap melakukan kejahatan pengkhianatan. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang mengutuk mereka di belakang selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kebenaran terungkap, sebagai satu-satunya keturunan dan pengurus keluarga Situ, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia dan bersemangat. Namun, si Acang Feng sangat cemas saat ini. Ini karena Fatso masih belum melepaskannya. Melihat Fatso tidak berbicara lama, Siacang Feng akhirnya mengambil inisiatif untuk bertanya, "Tianyu, bisakah kamu melepaskan aku sekarang?" Desir Fatso membuka matanya, dan dua sinar cahaya dingin keluar. Kemudian dia mengepalkan kelima jarinya dan meremas jantung Siacang Feng tanpa ragu-ragu. "Ah, Siacang Feng segera melolong menyakitkan yang bergema di langit. Dulu kamu membantai begitu banyak anggota keluarga situ, saya, dan sekarang kamu masih ingin hidup. Apakah itu mungkin?" Fatso mencibir dan menarik kembali tangannya. Siacang Feng tidak berdaya untuk mengejarnya. "Bajingan kecil, jangan terlalu bangga. Sebentar lagi kamu akan turun untuk menemaniku." Dia menatap Fatso dengan getir, wajahnya berkerut saat dia berteriak histeris. Akhirnya, dengan keras, Siacang Feng jatuh ke dalam reruntuhan dan mati di tempat. "Orang yang akan menemanimu bukanlah aku, tapi keluarga Yuan dan keluarga He." Gumam Fatso. Dia melirik mayat Xia Chang Feng, lalu melihat ke Situ Hai dan berkata, Paman Hai, pergilah ke keluarga Yuan. N. Situ Hai mengangguk dengan berat dan segera membuka gerbang teleportasi. 674. Ledakan. Tapi saat ini, 10 aura menakutkan tiba-tiba turun. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh dan melihat 10 sosok muncul dari udara tipis tidak jauh dari mereka. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara 10 orang, dan aura yang mereka pancarkan juga berbeda. Tapi tanpa kecuali, mereka semua adalah ahli perang. Salam, sepuluh komandan hebat. Begitu sepuluh orang itu muncul, kerumunan di jalan sekitar keluarga Sia berlutut di tanah dan bersujud. Sepuluh komandan agung. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Sepuluh panglima besar melirik keluarga Sia di bawah dan wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap. Desir. Kemudian, sepuluh dari mereka memandang Qin Fei yang dan yang lainnya secara bersamaan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Salah satunya menonjol. Ini adalah pria kekar, tingginya sekitar 1,9 meter. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan kulitnya yang berwarna perunggu serta otot-ototnya yang menonjol dipenuhi aura liar. Lebih-lebih lagi, aura orang ini lebih kuat dari sembilan orang lainnya. Pria kekar itu memandang Qin Yang dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Mengapa kamu melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Tanpa menanyakan alasannya, kamu baru saja mengatakan bahwa Tuan Gemuk itu tidak berperasaan kamu benar-benar sama dengan penyihir tua itu. Kalau begitu, Tuan Gemuk akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi benar-benar tidak berperasaan. Fatso tertawa marah dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan melangkah ke portal. Situ Hai dengan dingin menatap ke sepuluh orang itu dan juga melangkah ke portal tanpa menoleh ke belakang. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berjalan masuk bersama Lu Xingchen dan Wolf King. Sepuluh panglima besar tercengang. Saat menghadapi interogasi, mereka tidak hanya tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mereka juga berbalik dan pergi. Dan sebelum mereka pergi, mereka bahkan mengancam mereka. Ini terlalu sombong. Setelah salah satu dari mereka sadar kembali, dia langsung berkata dengan marah, beraninya mereka. Mereka tidak menghormati hukum. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Yang lain mengangguk setuju. Namun, saat ini, portal tersebut sudah menghilang. Mereka tidak tahu di mana menemukan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pria kekar itu tiba-tiba berkata, apakah kalian memperhatikan bahwa lelaki tua berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih itu agak familiar? Orang tua berpakaian hitam itu mengacu pada Situ Hai. Adapun pemuda berkulit putih, yang dia maksud adalah Qin Fei Yang. Sembilan orang lainnya memikirkannya dengan serius. Salah satu wanita parubaya berkata dengan heran, sekarang setelah Anda menyebutkannya, sepertinya agak familiar. Ledakan. Saat ini, Suara memekakan telinga datang dari arah kota selatan itu, seperti guntur yang tiba-tiba menggetarkan segala arah. Apa yang telah terjadi? Sepuluh komandan menoleh, mata mereka dipenuhi kebingungan. Saat ini, seseorang di bawah berkata, "Tuan komandan, samar-samar saya mendengar bahwa mereka akan pergi ke Klan Yuan. Apa ekspresi mereka berubah? Klan Yuan berada di kota selatan. Mungkinkah suara tadi berasal dari Klan Yuan? Ayo pergi dan lihat!" Pria kekar itu berteriak. Salah satu komandan segera membuka portal. Aku tidak menyangka klan Situ masih memiliki monster seperti itu yang masih hidup. Ya, Si Acang Feng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Saya khawatir kota benua akan berubah hari ini. Orang-orang di bawah mulai berdiskusi lagi. Klan Situ mendengar diskusi ini, mata sepuluh komandan bergetar. Pria kekar itu mengulurkan tangannya, dan kekuatan tertinggi muncul. Seorang pria Parubaya di jalan di bawah langsung terbang tak terkendali dan mendarat di depan pria kekar itu. Pria kekar itu segera bertanya, "Apakah klan situ yang kamu bicarakan adalah klan yang telah dimusnahkan lebih dari 10 tahun yang lalu?" "Itu klan situ." Pria Parubaya itu mengangguk panik. "Klan situ masih memiliki seseorang yang hidup." Ekspresi pria kekar itu membeku. Sembilan orang lainnya juga saling memandang. Tiba-tiba, salah satu lelaki tua berambut putih bergidik dan berkata dengan heran, "Saya ingat sekarang." Orang tua berpakaian hitam itu adalah pengurus klan Situ. Situ, hai komandan lainnya, berkata, "Saya juga ingat, benar itu dia. Sepertinya mereka datang untuk membalas dendam." Tatapan pria kekar itu tenggelam saat dia melihat pria parubaya di depannya dan bertanya, "Siapa monster dari klan Situ yang kamu bicarakan?" Pria parubaya itu berkata, "Itu si gendut itu, namanya Situ Tianyu. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, tapi dia bahkan lebih kuat dari sia Chang Feng. Apa lebih kuat dari sia Chang Feng di usia 20-an?" Hati sepuluh komandan bergetar. Wanita parubaya itu memandang pria kekar itu dan berkata, "Kita harus cepat menangkap mereka. Kalau tidak, kota benua akan benar-benar berubah." "Ayo pergi!" pria kekar itu melambaikan tangannya dan memimpin sembilan orang itu ke gerbang teleportasi. Pria parubaya itu melihat ini dan buru-buru berseru, "Komandan, tunggu!" Dia ingin memberitahu sepuluh komandan bahwa klan situ telah dianiaya, tetapi sudah terlambat. Sepuluh dari mereka telah memasuki gerbang teleportasi dan menghilang. Kembali ke Qin Fei Yang dan yang lainnya. Begitu Fatso tiba di atas klan Yuan, dia melambaikan tangannya. Black Dragon Battle Kim Raung dan membombardir klan Yuan. Saat itu juga, klan Yuan yang awalnya megah dan megah berubah menjadi reruntuhan. Orang-orang dari klan Yuan juga dimusnahkan bersamaan dengan kehancuran rumah klan Yuan. Tetapi, mereka sudah lama tidak melihat leluhur klan Yuan muncul. Fatso mengamati reruntuhan dan mengerutkan kening, Paman Hai, seberapa kuat anjing tua Yuan sekarang. Situ, hai berkata, sejauh yang saya tahu, dia juga seorang master perang bintang dua. Sangat lemah, Fatso sedikit terkejut, lalu mencibir, "Kalau begitu, ayo pergi ke Heklan." "Hem, situ, hai mengerutkan kening, Paman, hai kamu tidak tahu!" Dalam wujud prajurit nagaku saat ini, dengan lambaian tanganku, aku bisa melepaskan kekuatan master perang bintang enam. Hanya seorang master perang bintang dua, aku khawatir dia sudah hancur berkeping-keping," kata Fatso dengan nada menghina. Sangat kuat. Tatapan Situ Hai bergetar. Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianyu, kita tetap tidak boleh gegabah. Bagaimana jika dia cukup beruntung untuk tidak mati? Atau mungkin dia tidak ada di rumah saat ini dan berada di luar? Jika dia ada di luar, maka tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Aku hanya bisa menunggu sampai nanti untuk menemukannya secara perlahan. Setelah Fatso selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan ki pertempuran naga hitam melesat ke reruntuhan di bawah seperti kilat. Ledakan. Setelah suara keras, bahkan reruntuhan Klan Yuan pun hilang, berubah menjadi lubang pembuangan besar. Berikutnya, Fatso memandang Situ Hai dan berkata, "10 Komandan Agung seharusnya ada di sini, ayo pergi." Setelah mendengar 10 Komandan Agung, Situ Hai tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera membuka gerbang teleportasi dan kelompok itu masuk dalam satu file. Saat beberapa dari mereka pergi, 10 Komandan Besar muncul di belakang mereka. Melihat Klan Yuan dihancurkan dalam satu hari, wajah 10 orang itu pucat. Pria jangkung dan tegap itu berteriak dengan marah, "Temukan mereka segera, kita harus menemukannya." "Di mana kita akan menemukannya?" Sembilan orang lainnya memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Benua itu sangat besar, jika orang-orang ini ingin bersembunyi, mustahil menemukan mereka dalam waktu singkat. Tiba-tiba, wanita Parubaya itu berkata, "Aku ingat saat itu, selain klan Yuan dan klan Xia, klan He juga berpartisipasi dalam penghancuran klan situ. Apakah menurutmu mereka pergi ke klan He?" "Ya," Itu klan He. Pria jangkung dan tegap itu gemetar dan meraung, cepat, cepat, ayo pergi ke klan He di kota utara. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Suara mendesing. Sepuluh dari mereka segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke gerbang teleportasi. Dalam sekejap mata, mereka muncul di langit di atas klan He dan segera melihat Qin Fei yang dan yang lainnya berdiri di kehampaan tidak jauh dari situ. Fatso? Di sisi lain, saat ini sedang mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke klan He di bawah, pertempuran Ki melonjak di ujung jarinya. Di saat yang sama, matanya dipenuhi cahaya dingin yang kuat. Melihat postur Fatso, ekspresi pria jangkung dan tegap itu tiba-tiba berubah, dan dia meraung, berhenti. Fatso mengangkat kepalanya dan menatap pria jangkung dan tegap itu. Dia menyeringai dan berkata, maaf, kamu terlambat. Sebelum suaranya menghilang, Pertarungan naga hitam yang melonjak di ujung jarinya tiba-tiba melesat keluar, membawa aura kehancuran saat meledak ke dalam mansion di bawah ledakan. Suara keras yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di tempat ini. Rumah besar klan He juga menempati area yang sangat luas, dan aula megahnya menunjukkan kemegahan dan keistimewaannya. Namun, dalam sekejap, semua itu lenyap. Patriark klan He, sepuluh tetua, murid yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para pelayan dan penjaga, semuanya mati sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini. Sepuluh komandan itu tercengang. Klan He dihancurkan begitu saja. Suara mendesing. Saat berikutnya. Sepuluh dari mereka menatap Fatso, mata mereka berkilat tajam. Namun, Fatih tidak memperhatikannya. Matanya tertuju pada reruntuhan di bawah. Dia sedang mencari Patriark He Siapa yang melakukannya? Tiba-tiba. Raungan marah meledak di reruntuhan di bawah. Kemudian. Seorang lelaki tua berambut merah dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor membubung ke langit, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Hmm. Tetapi ketika dia melihat sepuluh komandan, lelaki tua berambut merah itu terkejut. Anjing tua, he, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, Fatso mencibir. Pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Fatso. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Fatso berkata sambil tersenyum, kamu pernah melihatku ketika aku masih muda. Terlihat. Lelaki tua berambut merah itu memandangi Fatso dari atas ke bawah sejenak dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Apakah kamu melakukan semua ini?" "Ya, Tuan Gendutlah yang melakukannya." "Adapun siapa Tuan Gendut itu?" Mata Fatso menjadi dingin. "Dengarkan baik-baik, Tuan Gendut adalah putra Situ Hong, Situ Tianyu." "Apa? Situ Hong?" Mata lelaki tua berambut merah itu bergetar. "Apakah kamu ingat sekarang? Tuan Gendut telah menghancurkan klan Yuan dan Sia, dan aku membunuh Sia Changfeng." Sekarang giliranmu. Kata Fatso. Kamu membunuh Xia Chang Feng. Orang tua berambut merah itu terkejut. Fatso menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, ya, dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Tuan Gendut secara pribadi menghancurkan hatinya. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Situ Tianyu, jangan melangkah terlalu jauh. Dulu, karena klan Situmu memberontak maka mereka dimusnahkan. Pria kekar itu berteriak dengan marah. Diam, Fatso berteriak dingin dan tiba-tiba menatap pria kekar itu. Matanya sangat gila. Apa yang Anda tahu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara omong kosong di sini? Pria kekar itu mengerutkan kening. Suara mendesing. 675. Hem. Pria kekar itu mengerutkan kening dan menatap Patriark Klan He. Patriark Klan He merasa sedikit bersalah. Dia berpura-pura tenang dan menatap Fatso. Semua orang di Yunzu tahu tentang pemberontakan klan situ. Apa maksudmu? Anjing tua, kamu masih berbohong. Sebelum Fatso bisa berkata apapun, Situ Hai meraung. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa gunanya berbohong? Tapi kamu membunuh semua orang di klan He. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Ketua klan He menatap mereka dengan kilatan dingin di matanya. Anda. Situ Hai sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Dia menjebak klan Situ dan membuat mereka menderita selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, dia sedang memainkan permainan saling menyalahkan. Dia sangat tidak tahu malu. Bagaimana dengan saya? Biarku beritahu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Patriar Klan He mencibir. Anjing tua, aku akan membunuhmu. Situ Hai meraung. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menyerang Patriar Klan He. Fatso mengerutkan kening. Dia meraih lengan Situ Hai dan berteriak, Paman Hai, tenang. Situ Hai meraung. Dia masih tidak mau mengakuinya. Bagaimana saya bisa tenang? Fatso tersenyum. "Sudahkah kamu lupa? Kami punya bukti sekarang. Dia harus mengakuinya, meskipun dia tidak mau." Itu benar. Kami punya bukti. Situ, hai bergidik! Dia menoleh ke Kin Fe Yang dan berkata, "Adik, tolong tunjukkan kami buktinya." Kami punya bukti. Patriark Klan He menyipitkan matanya dan menatap Kin Fe Yang. Kin Fei Yang tersenyum tipis. Dia mengeluarkan kristal gambar dan melambaikan tangannya. Gambar yang direkam muncul lagi di langit. Wajah Patriark Klan He menjadi pucat saat dia melihat gambar itu. Kerumunan yang berkumpul di jalan di bawah juga meraung marah. Hedakai, apa kabar? Kamu tidak hanya berbohong kepada kami semua, tetapi kamu juga berbohong kepada tuan rumah. Bagaimana kamu harus dihukum? Segera setelah gambar itu berakhir, sepuluh komandan besar memandang ke arah Patriark Klan He. Tidak. Aku tidak melakukannya. Xia Chang Feng memfitnahku. Nenek moyang He Klan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia memandang pria kekar itu dan berkata, Saudaramu, kamu harus percaya padaku. Saya tidak bersalah. Pria kekar itu berteriak, "Buktinya meyakinkan dan kamu masih berdalih. Kamu benar-benar keras kepala. Jatuhkan dia." Sembilan komandan lainnya mengangguk dan segera mengepung patriark klan He. Melihat ini, nenek moyang keluarga He panik. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Fatso dan meraung, "Bajingan kecil, biarpun aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku." Ledakan. Auranya meletus saat dia menyerang Fatso tanpa menoleh ke belakang. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sekte perang bintang 3. Fatso terkejut sesaat sebelum dia dengan nada menghina berkata, kamu sedikit lebih kuat dari si sampah si Acang Feng. Tapi jika kamu ingin menyeret Tuan Gendut bersamamu, kamu masih kurang. Dia mengambil satu langkah ke depan, maju bukannya mundur. Mati. Saat keduanya bertemu, mereka meraung di saat yang sama dan saling meninju dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ah. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Si Acang Feng berteriak dengan sedih dan terlempar ke tempat. Mengikuti dengan cermat. Tubuhnya meledak di udara, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Sangat kuat. Murid dari sepuluh komandan menyusut. Hanya Sekte Perang Bintang 2 yang benar-benar membunuh Sekte Perang Bintang 3 dalam sekejap. Ini terlalu gila. Namun, mereka tidak tahu bahwa Fatso, dalam kondisi prajurit naga, dapat melepaskan kekuatan Sekte Perang Bintang 6 hanya dengan mengangkat tangannya. Meskipun leluhur keluarga He adalah Sekte Perang Bintang 3, karena dia terlalu tidak sabar sebelumnya, dia tidak menggunakan seni pertempuran apapun. Hanya dengan darah dan dagingnya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Fatso? Namun, setelah membunuh leluhur keluarga He, niat membunuh Fatso tidak hilang. Karena dia masih memiliki musuh terbesarnya. Itu adalah kepala istana negara bagian Cloud. Namun, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa menandingi kepala istana negara Cloud. Hah! Menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan mendarat di samping Qin Fei Yang, sambil tersenyum, Bos, kita bisa pergi sekarang. Qin Fei yang mengangguk. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Namun, pada saat ini, pria jangkung dan kokoh melambaikan tangannya, dan sembilan komandan segera mengepung Qin Fei yang dan yang lainnya. Mengapa? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Meskipun keluarga He, keluarga Yuan, dan keluarga Xia menjebak keluarga Situ di tahun-tahun awal, Anda telah melanggar aturan Ibu Kota Negara Bagian dengan membunuh begitu banyak orang di Ibu Kota Negara Bagian. Anda harus menunggu sampai kepala istana kembali dan memutuskan secara pribadi. Tolong yakinlah bahwa kepala istana akan menangani ini dengan tidak memihak. Kata pria jangkung dan tegap. Haha. Penyihir tua itu akan menangani ini dengan tidak memihak. Apakah kamu bercanda? Si gendut tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh sarkasme. Wajah pria jangkung dan tegap itu menjadi gelap ketika dia berteriak, jangan kasar kepada kepala istana. Huh. Menyebutnya penyihir tua, Tuan Gemuk sudah menunjukkan belas kasihan. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, dia bahkan tidak sebaik orang idiot. Dia benar-benar idiot. Fatso dengan dingin mendengus, kata-katanya tanpa ampun. Niat membunuh muncul di mata pria jangkung dan tegap itu saat dia melambaikan tangannya dan berkata, kalahkan dia. Ledakan. Aura sembilan panglima besar meledak. Pada saat ini, pikiran Lu Xingchen bergerak dan kelompok itu langsung menghilang tanpa jejak. Hem. Kemana dia pergi? Sembilan komandan besar terkejut dan buru-buru mengamati kekosongan di sekitar mereka. Pria jangkung dan tegap itu juga bingung. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Tidak. Sepertinya dia pernah mendengar situasi seperti ini sebelumnya. Itu dia, tiba-tiba pria jangkung dan koko itu berseru ketika cahaya dingin yang kuat keluar dari matanya. Siapa? Sembilan komandan besar lainnya memandangnya dengan kaget. "Kin Fe Yang, pria jangkung dan tegap itu mengucapkan kata demi kata. Ya, 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 itu dia. Pantas saja aku menganggapnya familiar. Saya tidak menyangka dia begitu berani datang ke negara bagian Yun untuk menimbulkan masalah." Sembilan komandan juga tiba-tiba menyadari. Menurut kepala istana, harta karun Kinfe yang tidak bisa dipindahkan. Pasti masih ada di sini. Perhatikan baik-baik, aku akan segera memberitahu kepala istana. Saat pria jangkung dan tegap itu berbicara, dia mengeluarkan kristal gambar dan memasukkan battle key-nya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sosok ilusi dari master istana negara Yun muncul. Kepala istana memandang pria jangkung dan tegap itu dan mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria jangkung dan tegap berkata, tuanku, Qin Fei yang dan yang lainnya datang ke negara bagian Yun dan menghancurkan keluarga He, Sia, dan Yuan. Apa? Kepala istana sangat marah dan berteriak, mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Tuanku, bukan karena saya tidak menghentikan mereka, tapi mereka terlalu cepat. Kami tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Pria jangkung dan tegap itu tersenyum pahit. Sampah. Kepala istana memarahi dan berteriak, di mana mereka sekarang? Pria jangkung dan tegap itu berkata mereka bersembunyi di dalam harta karun itu sekarang. Kepala istana sangat gembira dan mengangguk. Bagus sekali, kalian tetap di sana dan jaga. Aku akan segera kembali. Ya. Pria jangkung dan kokoh menanggapi dengan hormat dan mematikan kristal gambar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di ruang rahasia, Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri berdampingan dan melihat gambar di depan mereka. Ini adalah benda luar angkasa milik Lu Xingchen. Mereka belum pergi, jadi mereka melihat pesan antara pria jangkung dan tegap dan kepala istana dengan jelas. Lu Xingchen menatap pria jangkung dan tegap di gambar itu dan mengerutkan kening. Saudara Qin, mengapa saya merasa ada yang tidak beres dengan pria ini? Aku juga mempunyai perasaan yang sama. Qin Fei yang mengangguk sambil berpikir. Dia menoleh ke Situ Hai dan bertanya, siapa dia? Situ Hai berkata, namanya Mo Jun, ayah dari kepala keluargamu. Mo. Keluargamu, Mo. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apakah ada seseorang bernama Mo Wuxian di keluargamu? Ya, Mo Jun adalah kakek Mo Wuxian. Kata Situ Hai. Tidak heran. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari, dan sudut mulutnya menyeringai. Wolf King berkata, Qin Zi kecil, aku baru saja melihat jejak niat membunuh di matanya. Itu mungkin ditujukan pada kita. Itu bukan suatu kemungkinan, itu fakta. Karena Mo Wuxian mati di tangan kita. Begitu dia punya kesempatan, dia pasti akan mengejar kita. Qin Fei yang tersenyum tipis. Itu tidak benar. Kami baru saja kembali dari sembilan dunia bawah. Mo Shen dan yang lainnya semuanya tewas di sana. Mo Jun tidak mungkin menerima berita secepat itu. Kata Fatso curiga. Jangan lupa. Wan Kiyu dan Feng Wuxi masih hidup. Dan Tan Wu, saat dia kembali ke Provinsi He, dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Selain Provinsi Feng dan Provinsi Yu, orang-orang dari Provinsi lain pada dasarnya mati di tangan kami. Pikirkan tentang itu. Ketika kepala istana Provinsi He, Provinsi Kong, dan Provinsi Tenang mengetahui hal ini dari Tan Wu dan yang lainnya, bukankah mereka akan membenci kita? Jadi, mereka pasti akan memberitahukan hal ini kepada kepala istana di provinsi lain secepatnya. Itulah mengapa kepala istana dari sembilan provinsi datang ke negara spiritual kita satu demi satu. Lu Xingchen tersenyum tipis. Itu masuk akal. Fatso mengangguk. Tetapi yang membuatku bingung adalah, mengapa kepala istana provinsi Feng dan provinsi Yu datang ke negara spiritual kita? Untuk ikut bersenang-senang, Lu Xingchen mengerutkan kening. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saat kita kembali dan menemui Tuan Tua, kita akan tahu kapan kita bertanya padanya. Oke, Lu Xingchen mengangguk dan memandang Qin Fei Yang, bertanya, bagaimana dengan sekarang? Apakah kita kembali atau terus mengamati? Qin Fei Yang berkata, mari kita tunggu lebih lama lagi. Saya ingin tahu bagaimana rencana mereka untuk berurusan dengan kita. Keadaan rohani di istana Tuan istana saat ini. Ketua Istana Yunzu sedang berdiri di ruang konferensi, mengamuk pada Tuan Tua. Pak Tua Ren, kamu sudah mendengar semuanya. Ini adalah pemuda dari tingkat spiritualmu, dia benar-benar pelanggar hukum. Dia akan meledak karena marah. Setelah mengetahui kematian Mo Shen dan yang lainnya, dia sudah sangat marah. Dia berpikir dalam hati bahwa kali ini, dia harus membuat Qin Fei Yang membayar harganya. Tapi dia tidak pernah menyangka begitu dia mencapai alam spiritual, Qin Fei Yang ini benar-benar akan pergi dan menyerang sarangnya. Ini keterlaluan. Kemudian, dia memandang orang tua itu. Kepalanya menunduk, dan alisnya terkatup rapat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebelumnya, ketika Mo Jun mengirim pesan kepada kepala istana Yunzu, kepala istana Yunzu tidak menghindarinya, jadi dia mendengar semuanya. Dia tidak hanya mendengarnya, tetapi para kepala istana lainnya di aula konferensi juga mendengarnya dan semuanya tidak percaya. Karena mereka semua tahu bahwa keluarga Xia, keluarga He, dan keluarga Yuan adalah keluarga super di Yunzu. Lebih-lebih lagi, nenek moyang ketiga keluarga sangat dihargai oleh kepala istana Yunzu, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tangan kanannya. Tapi Qin yang ini benar-benar menghancurkan tiga klan besar dalam sekejap. Bukankah ini jelas bertentangan dengan penguasa istana negara Cloud? 676 Melihat lelaki tua itu terdiam, tuan istana Yunzu dengan cepat kehilangan kesabarannya dan berteriak, katakan sesuatu, jangan berpikir bahwa diam akan menyelesaikan masalah ini. Pria tua itu menatapnya dan kemudian menundukkan kepalanya lagi dalam diam. Sejujurnya, dia sangat marah sekarang. Dia bahkan ingin memanggil Qin Fei Yang dan menamparkan Qin Fei Yang beberapa kali. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Tidak bisakah mereka berhenti saja? Pak Tua Ren, ini bukan masalah kecil, kamu tidak bisa menutupi Qin Fei Yang lagi. Ya, jika Anda tidak menanganinya secara tidak memihak hari ini, kami akan melaporkannya kepada Kaisar dan memintanya mengambil keputusan. Kedua lelaki tua berambut putih itu berkata satu demi satu. Salah satunya adalah tuan rumah Kunsu, dan yang lainnya adalah tuan rumah Changsu. Tujuan mereka datang ke alam spiritual secara alami adalah untuk menyelesaikan masalah dengan Qin Fei Yang. Pasalnya, pemuda berambut pirang dan hijau itu dipaksa terjun ke lautan kesengsaraan oleh Qin Fei Yang. Orang tua itu mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke arah kepala istana negara Cloud dan berkata, orang tua ini akan pergi bersamamu ke negara Cloud untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika kinfe yang benar-benar membunuh orang yang tidak bersalah, orang tua ini pasti tidak akan melindunginya. Aku sedang menunggumu, mengatakan itu. Master Istana Yunzu mencibir, membuka portal, dan menyingkir. Dia memandang orang tua itu dan berkata, "Tolong!" Orang tua itu mendengus dan melangkah ke portal. Master Rumah Yunzu memandang yang lain dan tersenyum, "Semuanya, kenapa kamu tidak datang ke Yunzu untuk berkunjung?" Itulah yang aku pikirkan. Master Istana Kunzu mengangguk dan tersenyum. Kemudian, sekelompok raksasa masuk ke portal satu demi satu. Yunzu, di atas keluarga He. Melihat lelaki tua itu muncul, Qin Yang dan yang lainnya saling memandang. Mengapa orang tua itu datang sendiri? Orang tua itu melirik reruntuhan di bawah dan berteriak, Qin Yang, keluar. Apa yang harus kita lakukan? Fatso sedikit bingung. Wolf King memutar matanya ke arahnya dan berkata, kami memiliki bukti di tangan kami, apa yang kamu takutkan? Fatso berkata dalam kesadarannya, "Ya, apa yang aku takutkan? Pada saat yang sama, Master Istana Negara Yun dan yang lainnya muncul satu demi satu. Melihat Heklan hancur, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening." Penguasa Istana Yunzu melihat sekeliling dan berteriak, "Kin Fe Yang, saya tahu kamu masih di sini, berhenti bersembunyi dan keluar! Siapa bilang aku akan bersembunyi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tawa samar, Kin Fe Yang terdengar berikutnya." Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul di depan lelaki tua itu secara tiba-tiba. Lu Xingchen juga ada di sini. Orang tua itu mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang dengan marah. Katakan padaku, apa yang terjadi? Qin Fei Yang mengangkat bahu dan berkata, bukan aku yang melakukannya, tapi Fatso. Hem. Orang tua itu kemudian memandang Fatso. Fatso berkata, saya di sini untuk membalas dendam. Pembalasan dendam. Tuan tua itu mengerutkan kening. Fatso telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya, jadi dia juga tahu bahwa klan Situ telah dianiaya. Tapi tidak ada bukti siapa yang akan mempercayainya. Fatso memandang ke arah Tuan Istana Yunzu dan mencibir, "Penyihir tua, apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Kamu bicara dengan siapa? Apakah kamu memakan isi perut macan tutul?" Wajah Tuan Istana Yunzu muram. Dia sebenarnya memanggilnya "Penyihir tua" di depan banyak orang. Apakah dia sengaja mempermalukannya? Apa? Apakah kamu kesal karena aku menyebutmu penyihir tua? Lalu bisakah Tuan Gendut menyebutmu idiot? Wajah si gendut itu penuh dengan ejekan. Kamu mendekati kematian. Penguasa Cloudstead Manor sangat marah. Aura menakutkan melonjak ke arah Fati. Tapi kemudian, orang tua itu melambaikan tangannya dan memblokir tekanan dari Tuan Istana Yunsu. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak seorang pun diperbolehkan melakukan apapun sebelum masalah ini diklarifikasi. Tuan Istana Yunzu berkata dengan marah, kebenaran ada di depan kita. Apalagi yang perlu diselidiki. Kebenaran. Apa hakmu mengatakan itu? Saat itu, klan Sia, klan Yuan, dan klan He bekerja sama untuk menjebak klan situ. Mengapa kamu tidak menyelidiki kebenarannya? Teriak Fatso. Hem. Tuan Istana Yunzu mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Kamu tidak tahu. Tidak disangka kamu adalah penguasa bangsawan suatu negara. Kamu hanyalah orang tua yang bodoh. Tuan Gemuk, izinkan saya memberitahu Anda, klan situ tidak pernah memiliki niat untuk memberontak. Fatso mencibir. Tuan Istana Yunzu berkata dengan marah, "Omong kosong." Fatso berkata, "Jika Tuan Gendut tidak berbicara omong kosong, apakah kamu akan bertobat di depan makam orang tua dan anggota klanku?" Ekspresi Mojun sedikit berubah saat mendengar itu. Dia buru-buru berkata, "Tuan, diam untuk kursi ini." Tuan Istana Yunzu berteriak dengan dingin. Dia memandang Fatso dan berkata, "Jika klan situ benar-benar dirugikan, bahkan jika kamu bersujud dan meminta maaf, aku tidak bisa berkata apa-apa, apalagi bertobat." Mojun menghela nafas dalam hatinya. Awalnya dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Istana Yunzu, namun Tuan Istana Yunzu yang marah tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Ini luar biasa, dia mencari masalah untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Fatso menatap Yunzu Manor Lord dengan heran dan bertanya, "Apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan?" Penguasa Istana Yunzu berkata dengan marah, "Omong kosong, aku adalah penguasa Istana Suatu Negara." Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Fatso tertawa. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tertawa. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan image kristal. Gambar yang terekam dalam image kristal segera terbuka di kehampaan di depan mereka. Ini. Tuan Istana Yunzu tercengang. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu tersenyum dan diam-diam mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lebih-lebih lagi. Orang tua itu juga diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada mereka. Selama mereka punya bukti, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan Istana Negara Bagian Feng menghela nafas. Saya tidak menyangka keluarga situ akan dijebak. Sayang sekali. Orang tua itu melirik ke arah Feng State Manor Lord dan mengangguk. Ya, keluarga situ setia dan berbakti. Tetapi pada akhirnya, mereka semua meninggal secara tidak wajar. Namun, penjahat tercela itu masih hidup sampai sekarang. Salah siapa ini? Para penguasa istana lainnya semuanya memandang ke arah penguasa istana Yunsu. Wajah tua tuan istana Yunsu pucat pasi dan merah. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Di saat yang sama, dia menatap Mojun dengan marah. "Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Kamu tidak ingin aku mengatakannya." Mojun tidak berdaya. Fatso mencibir, "Penyihir tua, apakah kamu merasa bersalah sekarang? Apakah salah jika tuan gendut membalas dendam?" Tuan Istana Yunzu terdiam. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia sudah kehilangan muka. Orang tua itu berkata, "Saya pikir masalah ini harus dilaporkan kepada kaisar." Biarkan dia melihat betapa bodohnya Tuan Istana Yunsu. Tuan rumah Manor lainnya terkejut. Masalah ini bukan masalah besar, tapi juga bukan masalah kecil. Jika mereka tidak mempermasalahkannya, Kaisar tidak akan peduli. Namun, jika mereka melakukannya, dampaknya akan sangat buruk. Tuan Istana Yunzu sendiri pasti akan dicopot dari posisinya dan diselidiki. Dia bahkan mungkin akan dieksekusi saat itu juga. Dengan kata lain, Pak Tuaren ini bertekad untuk menyingkirkan Tuan Istana Yunzu. Tuan Istana Yunzu juga terkejut. Dia menatap lelaki tua itu dengan kaget dan marah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bahkan kaisar pun dihukum sama seperti rakyat jelata ketika dia melanggar hukum, apalagi kami para tuan rumah. Orang tua itu berkata dengan ringan. Mata Tuan Istana Yunzu menjadi dingin. Dia berteriak, "Pak Tua, jangan melangkah terlalu jauh." Benarkah? Saya hanya menyatakan fakta. Orang tua itu mencibir. "Pak Tua Ren, kita semua adalah teman lama." Kenapa kamu harus begitu kejam? Ya, mari kita maafkan dan lupakan. Menurutku sebaiknya kita biarkan saja masalah ini. Jika tidak ada cara lain, biarkan dia memberikan kompensasi kepada keluarga situ. Para Manor Lord lainnya mencoba membujuk lelaki tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan menoleh ke arah Fatso. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menginginkan kompensasi apapun. Saya tidak ingin penyihir tua ini bersujud dan meminta maaf di depan makam anggota keluarga saya, karena dia tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya ingin dia melakukannya, umumkan kepada dunia bahwa keluarga situ tidak bersalah. Itu masuk akal. Semua orang mengangguk dan memandang ke arah Tuan Istana Yunzu. Tuan Istana Yunzu menundukkan kepalanya, dan ekspresinya tidak yakin. Mudah untuk diumumkan kepada dunia, dia hanya perlu memberi perintah. Namun begitu dia mengumumkan kepada dunia, seluruh Yunzu Manor akan tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Saat itu, banyak orang akan mengutuknya di belakang. Pendeknya, begitu masalah ini diumumkan kepada dunia, dia akan kehilangan martabat dan reputasinya. Orang tua itu berkata dengan penuh arti, "Apakah hidupmu lebih penting atau reputasimu lebih penting? Kamu harus berpikir hati-hati." Mata Tuan Istana Yunzu bergetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, okay, saya akan mengumumkannya kepada dunia nanti." Sekarang, kata Fatso tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Oke. Okay. Tuan Istana Yunzu menatap Fatso dengan dingin dan berteriak, "Mojun, pergi dan lakukan segera." Jelas sekali bahwa Tuan Istana Yunzu berada di ambang ledakan. "Ya." Sepuluh komandan menanggapi dengan hormat dan segera berbalik untuk pergi. Setelah sepuluh komandan pergi, penguasa Istana Kunzu berkata, "Sekarang masalah keluarga situ telah diselesaikan, mari kita bicara tentang neraka tingkat ke-9." "Senior, aku bingung. Di neraka tingkat ke-9, setiap orang mengandalkan kemampuannya masing-masing. Apa lagi yang perlu dibicarakan?" Qin Yang memandang Tuan Istana Kunzu dengan bingung. "Ya, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Tetapi penduduk Kunzu telah mencapai sisi lain. Mengapa Anda masih memaksa mereka untuk terjun ke lautan kepahitan?" teriak Tuan Istana Kunzu. "Dan Changsu." Wajah Tuan Istana Changzu gelap bagaikan air. Qin Yang berpikir sejenak dan bertanya, "Senior, apakah Anda berbicara tentang orang berambut emas dan berambut hijau?" "Berambut emas, berambut hijau, bukankah mereka punya nama? Apakah kamu seburuk itu?" Penguasa Istana Kunzu sangat marah. Mata Qin yang berkilat dingin, dan dia tersenyum dan berkata, Maaf, ayahku meninggal lebih awal dan tidak mengajariku apapun tentang sopan santun. Selain itu, aku benar-benar tidak tahu nama mereka, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Keduanya segera mengepalkan tangan mereka, dan mata mereka sangat suram. Jika kamu bertanya kepadaku, kamu hanya iri dengan kemenangan keadaan spiritual. Itu benar. Kedua orang tak berguna itu dan Mo Hushen dibunuh oleh kita. Tapi tahukah kamu apa yang mereka lakukan terhadap kita? Qin Fei yang mencibir. Para manor lord lainnya terdiam. Kamu tidak tahu. Biarkan aku memberitahu Anda. Pada saat itu, Mo Ushen dan dua orang tak berguna itu mencapai sisi lain sebelum kita. Tebak apa? Mereka segera menyerang dan membunuh kami. Kamu harus tahu bahwa kita masih berada di lautan kepahitan dan kecuali aku, semua orang dibingungkan oleh ilusi itu. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang, apakah metode mereka ini kejam atau tidak? Jika bukan karena metode brilian kami, kami akan terkubur dalam lautan kepahitan. Aku memang seperti itu. Jika kamu tidak memprovokasiku, aku juga tidak ingin memprovokasimu. Tetapi jika ada yang memprovokasi saya, meskipun mereka adalah Tuhan, saya tidak akan melepaskannya dengan mudah. 677. Hati para penguasa yang hadir bergidik. Entah itu keberanian atau keberanian, pria ini jauh melampaui teman-temannya. Jika dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi sosok hebat di masa depan. Tidak. Kamu berbohong. Tiba-tiba. Kata Gubernur Prefektur Yusu. Berperilaku buruk. Fei yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Gubernur Prefektur Yusu. Senior, apa maksudmu? Gubernur Prefektur Yusu berkata, Wan Kiyu memberitahuku secara langsung bahwa kamu iri pada Mo Ushen dan orang lain yang mencapai alam nirvana terlebih dahulu, jadi kamu membunuh mereka. Fei yang tertegun dan bertanya, apakah kamu yakin Wan Kiyu yang mengatakannya? Tentu saja. Jangan bilang padaku bahwa aku akan memulai rumor dan membuat masalah. Gubernur Prefektur Yuzu berkata dengan marah. Qin Fei yang segera menatap Lu Xingchen dengan cahaya dingin di matanya. Jika bukan karena Lu Xingchen yang menjadi perantara bagi Wan Qiu, Wan Qiu pasti sudah mati. Bagaimana dia bisa mempunyai kesempatan untuk menabur perselisihan? Lu Xingchen juga mengerutkan kening dan terlihat sangat marah. Melihat Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa, Gubernur Prefektur Yuzu mencibir. Apakah kamu terdiam karena kebohonganmu telah terbongkar? Lelucon yang luar biasa. Meskipun saya, Kin Fei Yang, bukan orang baik, saya selalu jujur. Padahal Wan Chou ini berpikiran sempit dan bermuka dua. Kamu sebenarnya masih mempercayai omong kosongnya, sungguh menggelikan sampai ekstrim. Kin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Apa katamu? Mata gubernur prefektur Yuzu menjadi gelap. Apa? Apakah aku menyentuh tempat sakitmu? Sepertinya penduduk Yuzu benar-benar seperti Wan Qiu, termasuk kamu. Kin Fei Yang mencibir. Beraninya kamu. Gubernur Prefektur Yuzu sangat marah. Dia meraung dan menerkam Qin Feiyang. Tapi saat ini, penguasa Prefektur Feng Zhu melangkah maju dan berdiri di depan Qin Feiyang, menghalangi tekanan dari penguasa Prefektur Yuzu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya guru prefektur negara bagian yang tenang dengan marah. "Permintaan maaf saya. Tidak seperti kamu, aku datang ke sini bukan untuk membuat masalah bagi Qin Feiyang." kata kepala negara Feng sambil tersenyum. "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Gubernur Provinsi Yuzu mengerutkan kening. Gubernur negara bagian Yun dan yang lainnya memandang Gubernur negara bagian Feng dengan bingung. "Aku, Gubernur negara bagian Feng menyipitkan matanya dan berkata, 'Saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Yunzu, Kunzu, dan Changsu. Apa maksudmu? Para kepala negara bagian Yun, negara bagian Kun, dan negara bagian Chang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan saya...'" Pada saat ini, penguasa prefektur negara bagian Yu juga menonjol dan memandang penguasa prefektur negara bagian Yun dan dua lainnya dengan sikap bermusuhan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, masih ada orang baik di dunia ini. Lu Xingchen berkata, itu benar. Dibandingkan dengan beberapa orang tua yang tidak tahu malu, kedua senior ini lebih layak dihormati. Berhentilah menyanjungku. Kami tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Mendengar kata-kata mereka, penguasa prefektur negara bagian Feng dan penguasa prefektur negara bagian Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Kemudian. Penguasa prefektur negara bagian Feng memandang mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang saya tahu, kebenarannya adalah seperti yang dikatakan Qin Fei Yang. Wan Qiyu berbohong. Penguasa prefektur negara bagian yang tenang berkata dengan marah, jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Saya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Biarku beritahu. Ketika Wan Qiyu dan dua lainnya membunuh Qin Feiyang, Zhao Yu dan Luo Dan dari negara bagian Feng juga ada di sana. Dan jika bukan karena bantuan Qin Feiyang, mereka akan terkubur di lautan kepahitan. Kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini hari ini. Teriak Tuan Prefektur negara bagian Feng. Penguasa Prefektur negara bagian Yu berkata, Ling Yu dan Feng Ranran -ran dari negara bagian Yu juga ada di sana. Semua orang memandang ke arah penguasa Prefektur negara bagian yang tenang. Apakah Wan Qiyu benar-benar berbohong? Tuan Tua berkata, menurutku, mengapa kita tidak memanggil Wan Kiyu ke sini dan menghadapinya secara langsung? Qin Fei Yang berkata dengan ringan, kita seharusnya memanggil sampah itu ke sini sejak lama, sehingga kita tidak perlu membuang banyak waktu. Namun sebelum suaranya menghilang, penguasa prefektur negara bagian Bangau berkata, tidak perlu menghadapinya. Saya dapat membuktikan bahwa Wan Kiyu berbohong. Hmm. Semua orang melihat ke arah penguasa prefektur negara bagian keren lagi. Penguasa Prefektur Negara Bagian Bangau berkata, apa yang dilaporkan Tan Wu dari Negara Bagian Bangau kepada saya persis sama dengan apa yang dikatakan Qin Fei Yang. Penguasa Prefektur Negara Bagian yang tenang berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku tidak ingin mengatakannya. Itu karena penduduk Provinsi He kita semuanya dibunuh oleh Qin Fei Yang dan mereka. Tapi tidak ada jalan lain. Sebelum aku pergi, Tan Wu berulang kali memohon padaku, menyuruhku membedakan antara urusan publik dan pribadi. Penguasa prefektur negara bagian Kren menghela napas. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Qin Fei yang hingga Tan Wu membelanya seperti ini. Bedakan antara urusan publik dan pribadi. Mendengar kata-kata penguasa prefektur negara bagian Kren, penguasa prefektur negara bagian Kong merasa malu. Bagus. Saya juga akan membedakan antara urusan publik dan pribadi sekali ini. Apa yang dikatakan Feng Wuxi dan Suening kepadaku ketika mereka kembali sama dengan apa yang dikatakan Qin Fei Yang? Kata penguasa prefektur negara bagian Kong. Jelas sekali, dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Bajingan sialan, beraninya kau berbohong padaku. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu saat aku kembali. Penguasa prefektur negara bagian yang tenang sangat marah. Sekarang apakah kamu melihat karakter Wan Kiyu dengan jelas? Tentu saja, saya juga mengerti bahwa saya tidak dapat menyalahkan Anda atas masalah ini. Karena, bukannya kamu terlalu bodoh, itu karena Wan Kiyu terlalu licik. Qin Fei yang terkekeh. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, wajah Tuan Prefektur Negara Bagian yang tenang menjadi lebih tenang. Bahkan ada sedikit senyuman. Dia berpikir bahwa meskipun anak ini sombong, dia tetap menghormatinya dan tahu untuk memberinya jalan keluar. Namun ketika mendengar kalimat terakhir, wajah lamanya tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Ini merupakan penghinaan terselubung baginya. Kecil ini bertindak terlalu jauh. Tapi sekarang, dia salah. Apa yang bisa dia lakukan? Jika lelaki tua itu tidak ada di sini, dia masih bisa memberi pelajaran pada Qin Fei Yang. Tapi sekarang, lelaki tua itu mengawasi dari samping dan tidak memberinya kesempatan. Dia memandang Qin Fei Yang dengan murung dan berkata dengan dingin, saya harap kamu selalu seberuntung itu. Bagaimana mungkin Qin Fei Yang tidak mendengar sarkasme seperti itu? Tapi dia tidak mengambil hati sama sekali. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kata-kata baik Anda, senior. Huh. Penguasa Prefektur negara bagian yang tenang mendengus dingin, membuka portal, dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak punya wajah untuk terus tinggal di tempat ini. Setelah itu, penguasa Prefektur Kun dan Changsu juga membuka portal dengan enggan dan pergi satu demi satu. Namun penguasa Prefektur dari Prefektur He, Prefektur Kong, Prefektur Feng, dan Prefektur Yu tidak pergi. Qin Fei yang memandang penguasa Prefektur dari Prefektur He dan Prefektur Kong dan menangkupkan tangannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua senior yang telah membantu saya. Kedua, aku akan mengatakan hal yang sama di dunia bawah. Setiap orang mengandalkan kemampuannya masing-masing. Jika hanya karena masalah ini, maka aku akan memberimu sedikit nasihat. Di masa depan, sebaiknya kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran sembilan prefektur, karena pada saat itu masih ada orang yang akan mati. Implikasinya adalah seseorang harus mampu menanggung kerugian. Jika seseorang tidak mampu untuk kalah, maka jangan berjudi. Jika seseorang tidak mampu untuk kalah, maka ia harus berjudi. Ini adalah masalah mereka sendiri. Mendengar ini, penguasa prefektur dari prefektur He dan prefektur Kong saling memandang dan menghela nafas pada saat yang bersamaan. Sebagai penguasa sebuah prefektur, bagaimana mungkin mereka tidak memahami prinsip-prinsip ini? Namun di dalam hati mereka, mereka tidak mau. Pada akhirnya, keduanya tidak berkata apa-apa lagi. Mereka membuka portal, berbalik, dan pergi tanpa suara. Penguasa prefektur dari prefektur Feng berkata sambil tersenyum, Adik, kami juga akan pergi. Saat kamu memasuki ibu kota kekaisaran, kamu harus rukun dengan Zhao Yu dan yang lainnya. Penguasa prefektur dari prefektur Yu juga tersenyum. Qin Fei yang mengangguk dan menangkupkan tangannya. Senior, berhati-hatilah. Keduanya tersenyum, masing-masing membuka portal, dan pergi dengan cepat. Dengan cara ini, hanya orang tua, Kin Yang dan penguasa Prefektur Yun yang tersisa di sini, orang tua itu melirik ke arah penguasa Prefektur Yun, membuka portal, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi juga, tunggu!" Tapi saat ini, penguasa Prefektur dari Prefektur Yun buru-buru berteriak, "Apakah ada hal lain?" Lelaki tua itu memandangnya dengan acuh tak acuh. Penguasa Prefektur dari Prefektur Yun mengabaikan lelaki tua itu dan menatap langsung ke arah Fatso. Meskipun aku tidak sengaja membunuh anggota klanmu, kamu tetaplah orang dari Prefektur Yun. Sekarang, kesalahpahaman telah terselesaikan. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk kembali ke asalmu? Asalmu kembali ke asalku. Fatso sedikit terkejut dan menatap penguasa prefektur Yun dengan aneh. Pada saat yang sama, orang tua itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, "Orang tua ini salahmu." Penguasa prefektur dari prefektur Yun berkata dengan marah, "Apakah salah jika saya membiarkan dia kembali ke akarnya?" Tidak salah membiarkan dia kembali ke akarnya, tapi salahmu adalah kamu punya niat buruk. Jika dia tidak lulus turnamen sembilan negara, jika dia tidak mendapatkan prestasi yang dia miliki saat ini, apakah kamu akan membiarkan dia tinggal di prefektur Yun? Tentu saja tidak. Orang tua itu mencibir. Penguasa prefektur dari prefektur Yun tetap diam. Biar ku beritahu padamu, meskipun Fatso lahir di prefektur Yun, dia selalu hidup dalam keadaan spiritual. Selain itu, dia adalah murid istana bagian dalam dari negara spiritual, dan negara spiritual loh yang melatihnya. Sekarang kamu ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Tidak mungkin. Fei Yang, ayo pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya dan masuk ke portal terlebih dahulu. Lu Xingchen dan Qin Fei Yang juga masuk. Tapi Fatso memandang kota di bawah dengan ekspresi rumit. Situ Hai melirik Fatso dan berkata sambil tersenyum, Tianyu, aku tidak akan memaksamu mengambil keputusan apapun. Lakukan saja apa yang kamu pikirkan. Nyatanya, Situ Hai sangat ingin Fatso kembali ke akarnya. Karena jika Fatso memilih tinggal di prefektur Yun, keluarga Situ pasti akan bangkit kembali. Bahkan mungkin melampaui kejayaan lebih dari satu dekade lalu. Tapi dia juga tahu bahwa hati Fatso tidak lagi berada di prefektur Yun. Paman Hai, terima kasih. Fatso memandang Situ Hai dengan penuh rasa terima kasih. Dia mengepalkan tangannya rata-rat dan berkata dengan tekad, Aku bersumpah di masa depan, akan ada tempat bagi keluarga Situ di ibu kota Kekaisaran. Dengan itu, Fatso berbalik dan melangkah ke portal. Ibu kota Kekaisaran. Mata Situ Hai bergetar, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ternyata tujuan anak ini adalah ibu kota kekaisaran, tapi itu masuk akal. Dengan bakat dan kemampuan anak ini, Prefektur Yun tidak dapat lagi menampungnya. Semoga berhasil, Nak. Dia mendongak ke arah keadaan spiritual dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman puas di wajah lamanya. Pada saat yang sama, melihat Fatso pergi tanpa ragu-ragu, tuan rumah Yunzu tidak bisa menahan perasaan marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang situ hai dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa tinggal di kota mulai sekarang." Saya akan mengatur tempat bagimu untuk membangun kembali keluarga situ. Dia tidak bisa menghentikan Fatso untuk pergi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, yaitu Situ Hai. Selama Situ Hai tinggal di kota, itu setara dengan mengikat Fatso dan prefektur Yun bersama-sama. Tapi Situ Hai tidak tergoda oleh godaan tuan istana Yunsu. Tidak dibutuhkan. Saya sudah tua dan tidak punya tenaga. Selama kamu tidak mengganggu kedamaian hidupku. Dengan itu, Situ Hai membuka portal. Melihat ini, Tuan Istana Yunzu sangat marah dan mencibir, apakah menurutmu keluarga situ dapat mendapat tempat di ibu kota kekaisaran? Jangan naif. Saya percaya pada Tian Yu. Situ Hai berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia masuk ke portal tanpa melihat ke belakang. Melihat portal yang menghilang, Tuan Rumah Yunzu mengepalkan tinjunya dan berteriak, Mo Jun, segera datang ke sini. Dia sudah cukup rendah hati, tapi dia tetap ditolak. Ini sangat menyebalkan. Suara mendesing. Segera. Mojun terbang mendekat dan membungkuk, "Tuanku, apa perintahmu?" Tuan rumah Yunzu berkata, "Pergi dan cari dia segera. Kamu harus menemukan tempat persembunyian Situ Hai." Mojun berkata dengan kaget, "Tuanku, apakah kamu akan membunuh Situ Hai?" Tuan istana Yunzu mencibir, "Jika saya benar-benar ingin membunuhnya, saya akan melakukannya lebih awal." Mojun mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak mengerti. Karena kamu tidak akan membunuhnya, mengapa kamu masih ingin mencari tahu di mana dia bersembunyi?" Akulah yang memerintahkan penghancuran keluarga Situ saat itu. Apakah menurutmu Fatso akan melepaskanku? Sekarang, itu karena dia tidak cukup kuat. Suatu hari, ketika kekuatannya melebihi kekuatanku, dia pasti akan datang dan menyelesaikan masalah denganku. Pada saat itu, Situ Hai akan menjadi alat tawar-menawar yang penting di tanganku. Kata Tuan Istana Yunzu sambil tersenyum dingin. Mojun sadar dan membungkuk, "Tuanku, Anda bijaksana." Saya juga punya permintaan. Jika hari itu benar-benar tiba, tolong bunuhin Fei Yang dan balas dendam cucu saya, Mo Shen. Saya akan. 678. Keadaan Rohani. Di halaman rumah tuan rumah. Orang tua itu duduk di pavilion dan memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan wajah pucat. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di depan lelaki tua itu dengan patuh, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Haha. Tiba-tiba. Tuan Tuali tertawa lega, mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka semua mengira lelaki tua itu akan menghukum mereka, tapi dia malah tertawa. Fatso berbisik, "Apakah menurutmu orang tua itu terkena stroke?" "Kaulah yang terkena stroke!" Lelaki tua itu berhenti tertawa dan menatap tajam ke arah si gendut itu, lalu berkata, "Aku tertawa karena aku ingat wajah Tuan Istana Negara Yun dan para bajingan tua lainnya saat itu. Jadi, bukan berarti aku tidak marah." Fatso mengerucutkan bibirnya, "Itu bukan salah kami. Kenapa kamu marah?" Masih mengeluh. Masalah ini memang bukan salahmu, tapi sebelum kamu pergi ke Yunzu, bukankah kamu harus memberitahuku dulu? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku ketika mendengar kamu menyebabkan masalah di Yunzu? Kata lelaki tua itu dengan marah, mereka menggaruk kepala dan tertawa canggung. Tapi untungnya, kamu cukup pintar untuk mendapatkan buktinya terlebih dahulu. Kalau tidak, aku pun tidak bisa melindungimu hari ini. Orang tua itu mendengus, "Fatso berkata dengan bangga, tentu saja kami tidak pernah melakukan hal-hal yang kami tidak yakin." Lupakan. Orang tua itu memutar matanya ke arahnya dan berkata, masalah ini sudah selesai, jadi orang tua ini tidak akan melanjutkannya lagi. Namun, orang tua ini berharap kamu tidak akan menimbulkan masalah lagi bagiku sebelum kita memasuki istana kekaisaran. Modal. Ya. Beberapa dari mereka berdiri tegak dan menjawab dengan hormat. Melihat wajah serius mereka, lelaki tua itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memandang Fatso dan berkata, apakah kamu masih ingin membunuh Tuan Istana Yunsu? Fatso mengangguk tanpa ragu-ragu. "Aku tidak akan membujukmu karena dia pantas mendapatkannya, tapi kamu harus bertindak sesuai dengan kekuatanmu. Bagaimanapun, dia tidak sederhana." Orang tua itu mengingatkan Fatso, berkata, "Saya mengerti. Senang sekali kamu mengetahuinya. Orang tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu bisa pergi sekarang." Penguasa istana sebelumnya telah pergi ke ibu kota kekaisaran untuk melaporkan situasi perang besar sembilan negara kepada kaisar. Saya memperkirakan dia akan datang dan mengambil kamu ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, jangan tinggalkan penyesalan apapun. Baiklah. Qin Feiyang dan yang lainnya mengangguk. Tapi saat mereka berbalik, lelaki tua itu berkata, "Qin Feiyang, tunggu sebentar sebelum kamu pergi. Orang tua ini ingin menyampaikan beberapa patah kata kepadamu." Qin Feiyang tercengang. Dia mengangguk dan berkata kepada Fatso dan Wolf King, "Kalian pergi ke tempat Paman Yan. Aku akan menemuimu nanti." Baiklah. Fatso mengangguk. Dia segera membuka portal dan pergi bersama Wolf King. Lu Xingchen juga kembali ke Aula Dalam. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang kamu ingin aku menjaga adikku dengan baik lagi. Orang tua itu memutar matanya dan menghela nafas, orang tua ini hanya memiliki satu cucu. Saya benar-benar tidak yakin, dan orang tua ini tidak dapat mempercayai yang lain. Saya hanya dapat mengandalkan Anda. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik. Dengan kata-katamu, orang tua ini bisa yakin. Satu hal lagi, bisakah kamu memberitahuku keberadaan Paman Renmu sekarang? Orang tua itu memandangnya dengan gugup. Ini. Kin Fei yang ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, dia berada di ngarai di bawah reruntuhan. Apa? Orang tua itu tiba-tiba berdiri, matanya penuh keterkejutan. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Mengenai alasan dia ada di sana, aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun, termasuk kamu kata Qin Fei Yang. Seseorang harus menepati janjinya. Orang tua ini mengerti. Sebenarnya lelaki tua ini tidak terlalu peduli dengan alasannya. Aku hanya ingin tahu apakah dia aman. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Qin Fei Yang tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, kamu benar-benar acuh tak acuh. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mau bagaimana lagi? Saya sudah tua, dan ada banyak hal yang tidak dapat saya lakukan. Jalani urusanmu. Qin Fei Yang menatap lelaki tua itu dalam-dalam. Dia berbalik dan membuka portal. Saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke lelaki tua itu dan bertanya, "Setelah kamu pensiun, apakah kamu berencana membiarkan Wang Hong mengambil alih posisi tuan istana?" "Ya, kemampuannya adalah yang terkuat di antara semua komandan. Yang terpenting, dia sama seperti orang tua ini. Dia memiliki hati yang adil dan adil. Orang tua ini telah meminta tuan rumah sebelumnya untuk merekomendasikan dia kepada kaisar." Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan melangkah ke portal. Setelah sampai di Aula Suci, dia minum bersama Yan Nanshan sampai malam. Saat itulah Qin Fei Yang pergi bersama Fatso dan Wolf King. Setelah itu, mereka pergi mengunjungi Lu Yun dan mengobrol hingga larut malam. Ketika mereka kembali ke Aula Dalam, sebagian besar murid Aula Dalam telah pergi berkultivasi. Ada keheningan di mana-mana. Di langit. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip. Di bawah sinar bulan, seluruh aula bagian dalam tampak tertutup lapisan perak. Dua pria dan satu serigala berdiri di atas pil fire hall dan mengamati pegunungan dan sungai di bawah. Fatso bertanya, Bos, apakah Anda ingat sudah berapa lama kita berada di ibu kota negara bagian? Aku terlalu sibuk. Aku tidak ingat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Benar, saya sangat sibuk sehingga saya bahkan tidak dapat mengingat jam berapa. Jelas sekali betapa banyak pengalaman yang kami alami di sini. Sejujurnya, kami akan pergi. Saya benar-benar tidak tega untuk pergi. Fatso menghela nafas, "Sungguh megah!" Raja Serigala memutar matanya. "Itu tidak megah, ini emosional. Karena begitu kita pergi, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Jarang sekali Fatso tidak bertengkar dengan Wolf King." Alisnya dipenuhi kesedihan. "Kalau begitu, tetaplah di sini dan perhatikan baik-baik. Beri aku obat herbalnya, aku akan mengolah pilnya." Kinfe yang berkata sambil tersenyum tipis, "Ramuannya ada pada Lu Hong." Fatso menjawab dan bertanya melalui transmisi suara, Bos, apakah Anda tidak akan mengunjungi Putri Duyung? Tubuh Qin Fei yang menegang. Fatso berkata, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku yakin dia merindukanmu. Bahkan aku tidak bisa melihat harapan apapun. Bagaimana aku bisa memberinya harapan? Qin Fei yang tertawa mencela diri sendiri. Dia melepaskan tangan Fatso dan melangkah ke udara tanpa menoleh ke belakang. Raja Serigala melirik ke belakang Qin Fei yang dan berkata dengan marah, Aku berkata, kamu sangat gemuk, mengapa kamu harus mengungkitnya? Apakah Tuan Gendut mengatakan sesuatu yang salah? Bos sebenarnya sangat menyukai Putri Duyung. Fatso mendengus melalui hidungnya. Kamu benar. Kinzi kecil memang memiliki perasaan terhadap Putri Duyung. Tapi kamu juga tahu kalau dia tidak berani menghadapi perasaan ini sekarang. Jadi, jangan sebutkan ini lagi di masa depan. Saat dia menyelesaikan semua dendamnya di ibu kota, dia dengan sendirinya akan mendatanginya. Kata Raja Serigala. Mengerti? Fatso mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya kira masalah terbesar bagi bos saat ini adalah Yi. Benar, gadis kecil ini memang pusing. Raja Serigala menghela nafas. Jika terserah Tuan Gemuk, terima saja semuanya. Bagaimanapun, bos adalah calon kaisar kekaisaran kin besar. Wajar jika dia memiliki banyak istri dan selir. Kata Fatso. Wolf King memutar matanya ke arahnya dan berkata, cinta tidak sesederhana yang kamu katakan. Biarkan alam mengambil jalannya. Benar-benar merepotkan. Katakan padaku, kenapa kita harus jatuh cinta?" Fatso bertanya tanya. "Sial, aku bukan manusia. Bagaimana aku tahu?" Raja serigala mengutuk dengan marah. Tiba-tiba, dia menatap ke suatu tempat di bawah dan berkata dengan heran, "Bukankah itu Lu Xingchen dan Shen Mei?" "Hm." Fatso tertegun dan buru-buru bertanya, "Di mana? Di mana?" Wolf King menunjuk ke alun-alun di luar balai budidaya dan berkata, "Di sana." Fatso buru-buru menoleh dan menemukan Lu Xingchen dan Shen Mei di tepi alun-alun. Kenapa keduanya saling menempel dan di tengah malam itu tidak normal? Fatso berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melihatnya?" Tentu saja, Wolf King tersenyum sinis. Kemudian, satu orang dan satu serigala diam-diam menyelinap ke arah itu. "Aula pemadam kebakaran, pil ruang pemurnian, pil satu ini awalnya adalah ruang pemurnian pil Dongfang Wuhen, tetapi sekarang setelah dia mati, secara alami itu jatuh ke tangan Qin Fe Yang." Setelah berkeliling ruang pemurnian pil beberapa kali, Qin Fei yang memasuki kastil dan memandang Lu Hong sambil tersenyum. Apakah kamu sudah memilah tanaman herbal yang kamu sapu di lembah kupu-kupu? Ya. Lu Hong mengangguk. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum, apa hasilnya? Saya telah mengumpulkan dua porsi pil darah naga sembilan putaran. Sekarang, saya hanya kehilangan dua porsi darah naga. Saya juga telah mengumpulkan tiga porsi spirit sipils. Ada empat porsi pil jiwa esensi. Ada juga banyak ramuan untuk pil potensial, pil naga kuning sembilan ku, dan pil kaca berwarna api merah. Singkatnya, ini tidak buruk. Lu Hong berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang sangat gembira. Ini bukan saja tidak buruk, ini juga merupakan panen yang bagus. Saya juga membagi ramuan yang diberikan Yin Yuan Ming kepada kami. Menurut 3070. Untuk 3000 porsi pil kaca berwarna api merah, kita harus mendapat 900 porsi. Untuk 500 porsi pil potensial, kita harus memiliki 150 porsi. Untuk sisa pilnya, masing-masing kita harus mendapat 30 ribu porsi. Aku sudah memasukkan semua ramuan ke dalam tas Qiankun ini. Saat Lu Hong berbicara, dia mengeluarkan tas Qiankun dari tangannya. Qin Fei yang melihat tas Qiankun dan berkata sambil tersenyum, simpan ramuan ini dulu dan berikan kepada saya saat saya membutuhkannya. Oke. Okay. Lu Hong menyimpan tas Kian Kun dan mengeluarkan tas Kian Kun lainnya, sambil berkata, ramuan di sini semuanya untuk Yin Yuan Ming. Ada banyak sekali, saya khawatir ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya. 2100 porsi pil kaca berwarna api merah. 350 porsi pil potensial. Sedangkan pil lainnya, seperti pil penyembuhan, pil pengisian tulang, pil generasi, dan lain sebagainya, masing-masing ada 70 ribu porsi. Totalnya ada lebih dari 500 ribu porsi jamu. Saya pikir tidak mungkin untuk memperbaikinya dalam waktu setengah bulan. Lu Hong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Rubah tua ini sungguh rakus. Qin Fei yang sedikit kesal. Dengan kecepatan pemurniannya saat ini, dia dapat memurnikan satu pil setiap sepuluh napas. Ini sudah sangat cepat. Namun, meski dia tidak berhenti dan istirahat, dia hanya bisa memurnikan 300 ribu pil paling lama dalam waktu setengah bulan. Dan lelaki tua itu berkata bahwa dia mungkin akan memasuki ibu kota dalam beberapa hari. Tidak ada waktu sama sekali. Lu Hong bertanya, "Mengapa kita tidak mengembalikan semua ramuan ini kepadanya?" "Lupakan. Kita tidak bisa menarik kembali kata-kata kita karena kita sudah berjanji padanya. Selain itu, jika kita benar-benar mengembalikannya, kita tidak akan bisa mendapatkan 900 porsi pil kaca berwarna api merah dan 150 porsi pil potensial. Ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar." Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kita perbaiki. 679. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam tujuh hari ini, berita tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali dari mata air kuning sembilan meter telah menyebar ke seluruh kota besar di ibu kota negara bagian. Banyak orang yang berkuasa dan berpengaruh datang mengunjunginya karena kagum. Namun, mereka tidak hanya tidak melihat Qin Fei Yang, tetapi mereka juga tidak melihat Lu Xingchen, Dong Zeng Yang, dan yang lainnya. Di mata orang-orang ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Faktanya, semua orang berkultivasi dalam pengasingan untuk menyesuaikan keadaan mereka. Bagaimanapun juga, mereka telah bertarung di mata air kuning sembilan meter selama bertahun-tahun dan selalu dalam kondisi siaga tinggi. Oleh karena itu, baik fisik maupun mental, mereka cukup lelah. Sekarang mereka hendak pergi ke ibu kota, tentu saja mereka harus menyesuaikan diri. Adapun Qin Fei Yang, dia tinggal di ruang alkimia sepanjang hari selama tujuh hari ini, sangat sibuk hingga dia berkeringat banyak. Siang hari-hari itu. Tiba-tiba, image kristal di dadanya mulai bergerak. Qin Fei Yang mengabaikannya. Setelah memurnikan pil di tungku, dia mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sosok seorang lelaki tua muncul. Itu adalah orang tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja memurnikan pil, ada apa? Orang tua itu berkata, "Segera berkemas dan berkumpul di lembah kupu-kupu. Hmm, Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, 'Kamu akan pergi ke ibu kota sekarang?' Orang tua itu mengangguk. 'Ini, Fei yang ragu-ragu sejenak,' dan berkata, 'Bisakah Anda menunggu beberapa hari lagi? Saya masih memiliki beberapa pil yang belum dimurnikan. Tidak, datanglah segera!' Kata lelaki tua itu tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Setelah itu, dia langsung mematikan kristal gambar tersebut." Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan mengirim pesan ke Yin Yuanming. Ketika Yin Yuanming mengetahui situasinya, dia segera membuka portal dan turun ke ruang alkimia. Saya katakan, Saudara Qin, bukankah Anda terlalu tidak masuk akal? Bagaimanapun, Anda setidaknya harus menyelesaikan pemurnian sebelum pergi. Begitu Yin Yuanming muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, saya ingin, tetapi tuan tua tidak mengizinkan saya. Mengapa Anda tidak berbicara dengan tuan tua? Wajah Yin Yuanming berkedut. Bukankah mencari tuan tua sama dengan mencari omelan? Yin Yuanming bertanya, berapa banyak yang telah kamu sempurnakan? Beberapa ratus ribu. Qin Fei yang juga tidak yakin. Karena dia telah melakukan pemurnian selama tujuh hari terakhir, dia tidak menghitungnya. Sedikit sekali. Yin Yuanming mengerutkan kening. Kamu masih berpikir itu belum cukup? Biarku beritahu, kamu beruntung bisa bertemu denganku. Jika itu orang lain, Anda akan memberi mereka ratusan ribu set ramuan herbal sekaligus. Siapa yang ingin mengolahnya untuk Anda? Lagi pula, aku belum istirahat sejak aku kembali dari dunia bawah. Apa menurutmu itu mudah bagiku? Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Ya, 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 aku sudah merepotkanmu. Yin Yuan Ming tersenyum malu. Pria tua. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia menunjuk ke tas Kun di sebelah tungku dan berkata, pil obat semuanya ada di dalam. Yin Yuan Ming mengambil tas Kian kun dan memeriksanya dengan cermat. Wajahnya dipenuhi ekstasi. Itu semua adalah pil obat dengan tiga pembuluh darah dan lebih-lebih lagi. Pil kaca berwarna api merah dan pil potensial keduanya disempurnakan. Selama kedua pil obat ini dimurnikan, tidak masalah apakah pil obat lainnya dimurnikan atau tidak. Qin Fei yang bercanda, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ya. Yin Yuan Ming terkekeh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, mengeluarkan tas kian kun lain dari dadanya, dan berkata, ini adalah ramuan obat yang tersisa. Yin Yuan Ming buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan untukmu. Awalnya, dia mengira itu hanya pil obat dengan dua pembuluh darah dan. Tapi sekarang dia melihatnya, sebenarnya itu adalah ketiga pembuluh darah dan. Nilainya sangat berbeda. Hadiah perpisahan. Qin Fei Yang tercengang. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat yang sama, Yin Yuanming juga menyimpan tas Kian Kun, dan ekspresinya menjadi serius, Saudara Qin, meskipun saya belum pernah ke ibu kota kekaisaran, tapi saya dapat membayangkan bahwa itu pasti lebih kejam daripada ibu kota negara. Setelah Anda pergi, tidak peduli apa yang terjadi-terjadi, kamu tidak boleh gegabuh. Terima kasih. Juga, tolong bantu aku merawat bibi Snow dengan baik. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir. Yin Yuanming tersenyum dan menangkupkan tangannya, kalau begitu aku akan pergi. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya. Yin Yuanming membuka gerbang teleportasi, menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu berbalik dan masuk. Ketika gerbang teleportasi menghilang, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar lagi dan mengirim pesan ke Fatso dan Wolf King. Kedua orang ini, sejak mereka berpisah malam itu, tidak pernah muncul lagi. Tidak diketahui di mana mereka bermain-main beberapa hari terakhir ini. Sesaat kemudian, Fatso dan Wolf King terwujud. Di belakang mereka ada gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Kinfe yang mengerutkan kening dan berkata, "Di mana kamu?" Fatso berkata, "Gunung di luar kota. Kenapa?" Fei yang berkata, "Ayo segera pergi ke lembah kupu-kupu. Orang tua itu sudah menunggu kita di sana." Fatso berkata, "Pergi ke ibu kota kekaisaran." Kinfe yang mengangguk. Fatso merasa segar kembali dan berkata, "Oke, okay, kami akan segera pergi ke sana. Kami akan membawa dua orang teman bersama kami. Teman-teman, Kinfe yang terkejut, tapi sebelum dia bisa bertanya, Fatso mematikan kristal gambar. 'Teman apa?' Bergumam dalam kebingungan, Kinfe yang menyingkirkan kristal gambar dan mengeluarkan gerbang teleportasi. Tapi saat dia hendak membuka gerbang teleportasi, dia tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Akhirnya, dia memasuki kastil dan memandang Lin Yi Yi." Saat ini, Lin Yi dan Lu Hong berdiri bersama. Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan, tapi ada senyuman di wajah mereka. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tersenyum begitu bahagia?" Lu Hong tersenyum dan berkata, "Tidak ada, hanya beberapa topik antar wanita." Qin Fei yang tersenyum dan menatap Lin Yi lagi. Sebelum dia berbicara, Lin Yi berkata, "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya telah memutuskan untuk tetap tinggal." Yi Qin Fei yang bergumam dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Meskipun Lin Yi, Yi mengatakannya dengan lugas, matanya yang redup mengungkapkan pikiran sebenarnya jauh di dalam hatinya. Sebenarnya, dia ingin pergi ke ibu kota kekaisaran. Tepatnya, dia ingin bersamanya. Lin Yi, Yi tersenyum dan berkata, "Saudara Fei Yang, kamu tidak perlu memikirkan saya. Saya akan hidup dengan baik di keadaan spiritual." Tapi senyuman ini kaku. Melihat senyuman ini, hati Qin Fei yang tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit. Lin Yi dengan tenang mengulurkan tangannya dan tersenyum. Saudara Fei yang perpisahan ini mungkin selamanya. Bolehkah aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya? Qin Fei yang diam-diam menghela nafas dan melangkah maju. Keduanya berpelukan. Saat ini, Lin Yi terobsesi dengannya tidak seperti sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tangisnya, mengaburkan pandangannya, tapi dia tidak menangis. Dia menangis dalam diam. Setelah beberapa saat, dia memaksakan senyum dan berbisik, "Saudara Fei yang..." Ketika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Saya akan. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Jika kamu menemui masalah, biarkan orang tua itu menemukan cara untuk memberitahuku. Saya pasti akan segera kembali secepat mungkin. Fei yang mengingatkan dan hidungnya tidak bisa menahan masam. N. And... Lin Yi mengangguk, diam-diam menyeka air matanya, bangkit, mendorong Fei yang menjauh dan tersenyum, "Jangan biarkan orang tua itu menunggu lama, suruh aku keluar." Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas lagi dan muncul di ruang alkimia bersama Lin Yi. Langsung, Lin Yi mundur beberapa langkah dan menatap Qin Fei yang dalam diam. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan portal terbuka. Saat itulah, dia tiba-tiba merasa bahwa dia hanyalah seorang bajingan. Dia seharusnya merasa beruntung memiliki wanita yang sangat menyukainya. Dia harus menghargainya. Tetapi, namun, berkali-kali, dia membuat pihak lain menangis. Dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Saya benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya saya. Lin Yi tersenyum dan berkata, Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak pergi? Jika orang tua itu marah, akibatnya akan sangat serius. Pikiran Qin Fei yang bergetar, dan dia tiba-tiba membuat keputusan. Dia menoleh untuk melihat Lin Yi dan berkata, Jika saya dapat bertahan hidup di ibu kota kekaisaran, saya pasti akan kembali untuk mencari Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan tegas dan berjalan ke portal. Pada saat yang sama, Lin Yi juga tersenyum. Seperti bunga yang mekar, dia sangat cantik. Lembah Kupu-Kupu Ren Wushuang, Lu Xingchen, Dong Zengyang, dan Shen Mei semuanya hadir. Fatso dan Wolf King juga datang. Hanya Qin Fei Yang yang belum tiba. Orang tua itu, mantan tuan rumah, dan Wang Hong berdiri bersama, mengerutkan kening. Mereka tampak sangat tidak bahagia. Desir. Tiba-tiba. Ada kejutan di kehampaan, dan sesosok tubuh putih muncul dari udara tipis. Fatso buru-buru berkata, "Bos ada di sini." Orang tua itu mendongak dan wajah lamanya tiba-tiba menjadi marah. Dia berkata, "Saya meminta Anda untuk segera datang. Tunggu apa lagi?" Wanita tua jelek itu mengikuti dan berkata, "Saya meminta Anda untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi Anda masih sangat lambat. Sebaiknya Anda tidak pergi." Wajah Qin Fei yang berubah, dia buru-buru mengakui kesalahannya dan berkata, "Maaf, saya tertunda karena sesuatu." Orang tua itu memutar matanya ke arahnya dan memandang semua orang karena semua orang ada di sini, saya akan mengumumkan satu hal. Apa itu? Semua orang bingung. Orang tua itu berkata, Wang Hong sekarang telah resmi ditunjuk sebagai penguasa istana negara spiritual. Ingatlah untuk memanggilnya penguasa istana di masa depan. Jangan panggil dia komandan lagi. Tentu saja. Qin Fei Yang bergumam. Dong Zeng Yang dan yang lainnya tampak sedikit terkejut. Terutama Ren tanpa akhir. Dia melirik Wang Hong, lalu menatap lelaki tua itu, dan bertanya, kakek, bagaimana denganmu? Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Kakek, sudah tua, sudah waktunya melepaskan beban. Saya akan tinggal di sini di masa depan dan menjaga altar ini." Tetapi Ren Wushuang masih ingin mengatakan sesuatu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan itu. Ini aturannya: setelah pergi ke ibu kota kekaisaran, ingatlah untuk bekerja keras. Jangan mempermalukan kakek." "N," Ren Wushuang mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi. Kuharap kalian semua bisa terkenal di ibu kota kekaisaran." Orang tua itu tersenyum. Sebelum berangkat, semua orang merasa sedikit sedih. Dong Zengyang Yang membungkuk dan berkata, Pak tua, terima kasih atas pengasuhan Anda selama bertahun-tahun. Kemanapun saya pergi di masa depan, saya tidak akan pernah lupa bahwa saya adalah anggota keadaan spiritual. Lu Xingchen dan Shen Mei juga mengangguk. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya puas Anda semua memiliki hati ini. Pergi. Pak tua, berhati-hatilah. Kakek, hati-hati. Kemudian, mereka berbalik dan mengikuti di belakang wanita tua jelek itu sambil berjalan menuju bangunan kayu kecil. Tapi saat ini, Wang Hong mengirimkan transmisi suara. Qin Fei Yang, apa pendapatmu tentang masalah yang aku katakan terakhir kali? 680. Siapa? Wang Hong terkejut dan bertanya secara diam-diam. Qin -diam. Fei Yang berkata, Lin Yi Yi, dia sekarang berada di ruang alkimiano. Satu di aula dalam. Aku harus merepotkanmu untuk menjaganya untukku di masa depan. Oke, okay. terima kasih. Wang Hong berkata dengan penuh rasa terima kasih secara rahasia. Dengan hubungan kita, terlalu sopan untuk berterima kasih padaku. Ayo pergi, hati-hati. Qin Fei Yang menjawab sambil tersenyum, lalu membawa Fatso dan Wolf King, berbalik, dan mengejar Lu Xing Chen dan yang lainnya. Melihat ke belakang sekelompok orang, tuan tua itu menghela nafas, keadaan spiritual kita akhirnya memiliki seseorang yang pergi ke ibu kota. Itu tidak mudah. Ya. Wang Hong mengangguk dan tersenyum lagi, saya yakin ini akan menjadi awal yang baik. Ya, di masa depan, keadaan spiritual kita pasti akan memiliki banyak talenta. Momo-momong, kamu dan Qin Fei yang baru saja saling menggoda. Apakah kamu mengatakan sesuatu secara diam-diam? Tuan tua itu bertanya. Wang Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan apa-apa. Saya hanya menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri di ibu kota. Benar-benar. Tuan tua itu memandangnya dengan curiga. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Wang Hong tersenyum pahit. Itu benar. Menurut karakternya, jika tidak ada yang menahannya, saya tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan di ibu kota. Tapi anak ini bukan orang biasa, jangan khawatirkan dia. Tuan tua itu tersenyum. Wang Hong mengangguk. "Desir, saat ini seorang pria paruh baya turun ke depan Tuan Tua dan Wang Hong. Jiang Qianxing, Wang Hong terkejut dan bingung, 'Apa yang kamu lakukan di sini?' Jiang Qianxing tersenyum, 'Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada kalian berdua.' Selamat tinggal." Tuan Tua dan Wang Hong saling memandang, dan memandang Jiang Qianxing dengan curiga. Saya hanya muncul untuk melindungi satu orang, dan orang ini sekarang telah memasuki ibu kota. Tentu saja, saya tidak perlu terus berada dalam keadaan spiritual. Jiang Qianxing tersenyum tipis, "Lindungi siapa?" Tuan Tua itu terkejut, "Tidak masalah siapa orangnya. Yang penting dia sudah kembali ke ibu kota." Jiang Qianxing tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka portal dan pergi tanpa menoleh ke belakang. "Bagaimana situasinya?" Kedua tetua itu saling memandang. Mereka selalu berpikir bahwa Jiang Qianxing adalah seorang kultivator nakal, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dia datang dengan suatu tujuan. Sementara itu, di luar gerbang kuil, seorang wanita berambut emas sedang berjalan di jalan lebar. Wanita ini tampak berusia 20-an, dan dia mengenakan gaun berwarna emas muda. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan sosok yang jahat, kulitnya seperti batu giok putih, diliputi kilau berkilau. Rambut keriting kemasannya yang lembut seperti gelombang yang perlahan melayang di belakangnya. Wow, dari mana datangnya keindahan ini? Luar biasa, dia benar-benar seorang dewi. Ketika para murid kuil melihat wanita ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melirik lagi. Secepatnya, wanita itu berjalan ke bawah tangga batu di depan gerbang aula suci. Segera, seorang pemuda berpakaian putih berlari ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, apakah Anda di sini untuk mendaftar? Saya bisa menunjukkan jalannya kepada Anda." Tidak terima kasih. Wanita pirang itu menjawab dengan sopan. Pemuda berkulit putih itu bingung. Jika Anda tidak di sini untuk mendaftar, lalu mengapa Anda ada di sini? Wanita pirang itu merenung sejenak dan berkata, "Saya ingin mencari seseorang. Siapa, pria atau wanita?" Pemuda berbaju putih itu bertanya. "Seorang pria," kata wanita pirang itu. Sial, keberuntungan bajingan itu sangat bagus. Dia benar-benar membuat wanita cantik luar biasa datang mencarinya secara pribadi. Pria muda berkulit putih itu marah. Pria-pria lain di sekitarnya juga iri. Saat ini, wanita pirang itu bertanya, "Apakah Anda kenal Qin Fei yang Apa dia di sini untuk mencari Qin Fei yang Semua orang yang hadir sangat terguncang. Kegelisahan dan kecemburuan di hati mereka lenyap. Pemuda berbaju putih bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah saya bertanya, apa hubungan Anda dengan kakak senior Qin? Kami." Wanita pirang itu ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Kami berteman." Hati semua orang bergetar. Meski mereka hanya berteman, mereka tidak berani menyentuhnya. Saat itu, Zeng Chuan dan Wang Fei telah menyentuh Lu Hong. Pada akhirnya, mereka disiksa sampai mati oleh Rufian Wolf di sini. Itu adalah pelajaran tentang darah. Pemuda bermata putih itu segera menjadi hormat dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Nona, kakak senior Kin memang pernah berada di Istana Suci sebelumnya, tetapi sekarang dia telah memasuki Aula Dalam. Aula bagian dalam. Wanita pirang itu terkejut dan bertanya dengan ragu, "Di mana ola bagian dalam?" Pemuda berbaju putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu, karena hanya dengan menjadi murid Istana Suci dan menerobos ke alam Kaisar Perang, seseorang akan memenuhi syarat untuk pergi ke ola dalam." Jejak kekecewaan terlihat di mata memikat wanita berambut emas itu. "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Apakah kalian tidak ada urusan?" Saat ini, teriakan dingin terdengar. Seorang pria Parubaya berbaju hitam berdiri di langit, auranya seperti lautan luas, tak terduga. "Salam, Penatua Yan." Saat melihat orang ini, para murid yang hadir membungkuk dan menyapanya. "Itu benar. Orang ini adalah Yan Nanshan. Apakah kalian semua berpikir bahwa kalian sangat kuat sekarang dan tidak perlu berkultivasi? Jika itu masalahnya, kalian semua harus keluar dari Istana Suci. Karena Istana Suci tidak membutuhkan orang sepertimu yang tidak ingin berkembang." Yan Nanshan berteriak dengan wajah dingin. Tidak tidak. Kami akan pergi dan berkultivasi sekarang. Wajah sekelompok murid berubah drastis dan mereka segera bubar. Nona, Penatua Yan dan kakak senior Kin memiliki hubungan yang baik, Anda dapat meminta bantuannya. Pemuda berbaju putih itu berbisik kepada wanita pirang itu dan segera lari ketakutan. Karena kepergian Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak diumumkan ke publik, selain berbagai peristiwa besar, orang lain di ibu kota benua tidak mengetahui bahwa Qin Fei Yang telah pergi. Mereka mengira dia masih berada di aula dalam. Setelah para murid pergi, Yan Nanshan menunduk dan menatap wanita pirang itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Gadis kecil ini kelihatannya tidak terlalu tua, tapi dia sudah menjadi kaisar perang bintang satu. Batuk. Dia terbatuk dan berkata dengan wajah serius, Nona, ini istana suci, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Jika Anda di sini untuk mendaftar, maka luluslah ujian pertama. Jika tidak, silakan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Senior, tunggu. Wanita pirang itu buru-buru berkata. Apa masalahnya? Yan Nanshan berhenti dan menunduk untuk melihat wanita pirang itu. Wanita pirang itu menangkupkan tinjunya dan berkata, saya ingin meminta senior untuk membawa saya menemui Qin Fei Yang. Hem. Yan Nanshan tertegun dan mendarat di depan wanita itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu bagi Fei Yang? Saya. Aku temannya. Kata wanita pirang itu. Teman. Yan Nanshan memandang wanita pirang itu. Dia tidak sama dengan kelompok murid tadi. Dia telah melihat banyak orang, dan dia tahu bahwa wanita itu tidak mengatakan yang sebenarnya dari nada bicaranya. Yan Nanshan berkata dengan wajah datar, 'Pergi, mengapa wanita itu tiba-tiba menjadi cemas? Karena kamu tidak jujur!' Kata Yan Nanshan, dan berpura-pura berbalik dan pergi, 'Senior, aku bilang, sebenarnya aku sangat merindukannya. Itu sebabnya aku datang mencarinya.' Wanita itu tergagap, pipinya sudah memerah saat dia selesai berbicara. Eh, Yan Nanshan tercengang. Hubungan macam apa itu? Bocah ini menyembunyikannya dengan baik. Yan Nanshan mengutuk dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, Nona muda, kamu terlambat. Fei Yang sudah dalam perjalanan ke ibu kota. Wajah wanita pirang itu menjadi pucat. Yan Nanshan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa memberitahuku dulu. Aku akan menyampaikannya padanya saat aku punya kesempatan. Wanita itu berkata, tidak bisakah saya bertemu dengannya secara pribadi. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya, tidak, kecuali kamu pergi ke ibu kota juga. Tapi itu tidak mungkin. Wanita itu berkata dengan cemas, "Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk memasuki ibu kota?" Yan Nanshan berkata, "Jadilah murid dalam istana dan lulus kompetisi sembilan negara besar, namun masih ada sepuluh tahun lagi hingga kompetisi sembilan negara besar berikutnya. Sepuluh tahun, wajah wanita pirang itu menjadi pucat, dan dia bergumam, 'Mengapa dia tidak datang menemuiku ketika dia meninggalkan keadaan spiritual? Apakah itu benar-benar angan-anganku?' Wanita itu berbalik dan pergi dengan ekspresi kecewa." Namun, dia berhenti setelah mengambil dua langkah dan menundukkan kepalanya seolah sedang berjuang dengan sesuatu. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Yan Nanshan dengan tatapan penuh tekad di matanya. "Senior, saya ingin memasuki istana bagian dalam." Yan Nanshan menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. "Siapa namamu?" Wanita pirang itu berpikir sejenak dan berkata, "Senior, panggil saja aku Yuer." "Oke, okay, ikuti aku." Yan Nanshan mengangguk dan berbalik untuk menaiki tangga batu yang menuju pintu masuk istana. Suara mendesing, wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya dengan tegas. Di lorong menuju altar teleportasi, Kin yang dan yang lainnya bergerak secepat kilat. Tiba-tiba, Fei yang merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia segera berhenti dan menyentuh dadanya; matanya dipenuhi kebingungan. Rasa sakit ini berasal dari simpul konsentris. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan emosi putri duyung. Saat ini, ada kekecewaan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Dia tidak mengerti mengapa Putri Duyung tiba-tiba memiliki emosi seperti itu. Fatso memperhatikan perilaku aneh Kin Fe Yang dan bertanya dengan curiga, "Bos, ada apa?" Kin Fe Yang tidak menjawab, matanya berkedip-kedip. "Tidak, aku harus pergi ke Laut keputusasaan untuk melihatnya. Dia khawatir dia takut terjadi sesuatu pada Putri Duyung, tapi saat dia berbalik, emosi aneh itu menghilang lagi. Apa yang sedang terjadi?" Kin Fe Yang bingung. Mungkinkah Putri Duyung sudah mengetahui bahwa dia akan meninggalkan keadaan spiritual? Tapi itu tidak mungkin. Putri Duyung berada di lautan keputusasaan, terisolasi dari dunia, bagaimana dia bisa menerima berita itu? Saat ini, wanita tua jelek itu berkata dengan marah, Qin Fei Yang, katakan padaku, apa yang kamu coba lakukan. Jika kamu tidak ingin pergi, katakan saja. Saya minta maaf. Qin Fei Yang dengan cepat berbalik dan meminta maaf. Jangan buang waktu, ayo pergi. Wanita tua jelek itu menatapnya dengan dingin, lalu berbalik dan terus berlari ke depan. Lu Xingchen dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Kemudian, mereka segera mengeluarkan kecepatan tercepatnya dan mengikutinya. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat gelisah? Tidak apa-apa, ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan mengejar Lu Xingchen dan yang lainnya. Meski dia tidak tahu kenapa, dari emosi yang ditransmisikan oleh Concentric Knot, nyawa Putri Duyung tidak dalam bahaya. Selama nyawanya tidak dalam bahaya, dia bisa pergi dengan pikiran tenang. Aneh, Fatso dan Wolf King saling memandang dan dengan cepat mengejarnya segera.